Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Women Work Wisdom. Mohon maaf atas keterlambatannya untuk kita bisa asap semuanya karena tadi ada kondisi teknis sedikit. Saya lihat wajah-wajahnya sudah cerah ceria di hari Sabtu yang gembira ini ya. Gimana Jumat malamnya? Kalau dulu dugem dugem namanya dunia gembira, kalau buat kami sekarang duduk-duduk gembira ya kayaknya ya. Apalagi sejak PSBB. Nah, sudah bergabung bersama kita sudah cukup banyak. Terima kasih buat antusiasmenya. Tak kenal maka tak sayang, makanya mungkin saat ini saya mau memperkenalkan diri dulu semuanya. Dan sebelumnya saya juga mau share dulu nih satu video untuk kita semua bisa tahu apa itu FPeople. Kalau di itu biasanya di acara offline kita bisa dengar tepuk tangan nih ya. Tapi kalau di sini, terima kasih sekali buat semuanya. Nama saya Rachel Octavia. Selamat pagi semuanya, para pemimpin perempuan yang tidak hanya cantik, juga kreatif dan hebat. Izinkan saya memperkenalkan kembali The FPeople bagi Anda semua yang belum berkenalan dengan FPeople dan merefresh ingatan Anda para sahabat yang sudah mendukung FPeople sejak awal berdiri. The FPeople adalah media gaya hidup yang berkembang sejak tahun 2017. FPeople Media berfokus pada 5 industri yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup, yaitu fashion, beauty, lifestyle, people, dan wellness. Huruf F memiliki kata fabulous, fantastic, dan fascinating yang berarti menakjubkan, luar biasa, dan mengagumkan. Dengan ini, media FPeople diharapkan menjadi platform yang mampu membuat komunitas kagum dengan perencanaan yang tidak hanya elok dipandang, tapi juga pandai dan bijaksana. Karena kalau misalnya cuma cantik tapi nggak ada isinya juga kan kadang-kadang suka drop saya. Sebagai media, FPeople mempunyai services lain seperti public relations yang membantu Anda membuat satu narasi atau cerita mengenai pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik, menjalin hubungan baik dengan media, influencer, dan komunitas, marketing communication yang menerjemahkan pesan dan cerita dari produk Anda ke dalam berbagai produk platform, lalu kreatif konten, dan juga brand map yang akan membantu brand Anda tidak hanya memiliki identitas tapi berada di posisi yang tepat. Tapi juga memastikan bahwa semua elemen dalam brandnya bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan sesuai dengan reputasi dan citra yang dibentuk selama ini. Karena saya tahu saya berbicara sama teman-teman yang memimpin brand dan juga mungkin memiliki usaha-usaha juga yang bergerak di bidang UKM. Sejak awal berdiri, saya bersyukur atas dukungan kawan-kawan yang nggak putus sampai hari ini. Hingga kami punya komunitas di berbagai kota seperti Surabaya, Bali, Solo, Medan, Makassar sebagai salah satu kekuatan kami. Hingga bisa berkolaborasi dengan berbagai brand. Pandemi ini memang cukup mempengaruhi kami. Di awal pandemi ini saya merasa bingung mesti berbuat apa, apalagi dengan karakter bisnis kami yang bertumbuh pada event dan activation. Tapi pandemi ini memberi saya waktu untuk meredefinisi dan mereposisi banyak hal, hingga memaksa saya untuk menjadi kreatif melihat situasi serta menata prioritas. Mulai dari program-program live Instagram yang kami konsisten jalankan selama 4 bulan, yang sebetulnya secara pribadi itu buat saya sendiri jadi suntikan semangat, karena setiap kali saya merasa down, saya bicara dengan narasumber saya merasa bahwa ternyata kita nggak sendirian gitu. Dan program ini menjadi salah satu program yang ditunggu-tunggu. Dikelilingi sama perempuan-perempuan hebat, akhirnya dalam sebuah diskusi bersama rekan saya, Rosdiana Stianingrum, kami akhirnya meluncurkan forum ini sebagai platform bagi para pemimpin perempuan bertajuk Women, Work, dan Wisdom. Tentunya terinspirasi dari perempuan dengan segala multiperannya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai profesional, juga sebagai diri sendiri yang biasa juggling setiap harinya. Yang ketika badai COVID hadir, harus jadi sosok yang terkuat, sekalipun seringkali merasa terhuyung.
Forum ini hadir untuk memberikan suntikan semangat bahwa semua dari kita punya masa high and low dalam hidup dan akan lebih mudah kita lalui kalau kita nggak sendirian. Sekedar tahu bahwa hal bahwa yang lain merasakan hal yang sama aja udah bikin kita merasa senang, apalagi kalau kita mendengarkan langsung pengalaman para pemimpin perempuan yang saya yakin akan jadi kekuatan bagi kita semua. Hari ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang juga sahabat-sahabat baik saya yang bersedia berbagi pengalaman dan ilmunya semua hari ini. Ada Rose Janice Janningrum yang semangat dan kreativitasnya selalu menginspirasi saya, bahkan selalu percaya sama saya dalam banyak hal, termasuk sama-sama meluncurkan produk, program ini. Lalu ada Sari Nila, MC panutan yang saya kagumi, apalagi saat ini beliau dipercaya jadi MC kepresidenan. Ada Kak Sari Kusumaningrum yang adalah sosok kakak bagi saya yang saya kagumi karena kemampuannya memimpin dan tentunya keahliannya dalam networking. Bahkan dalam kondisi yang memaksa kita untuk segala sesuatunya dilakukan secara digital, beliau tetap bisa networking di mana-mana. Kak Hani S. Widya yang kreativitasnya dan keberaniannya menginspirasi saya bahwa kita harus tetap bergerak. Mariska Wicaksono, teman bercerita high and low. Saya mengagumi daya tahannya dan kreativitasnya untuk bertahan di industri yang paling berdampak hebat di masa ini. Dan Kak Sari, Sari Lani Wirawan, ada tiga Sari soalnya hari ini yang kece-kece. Yang dari awal pandemi sudah sangat advance dengan kegiatan-kegiatan coaching digitalnya, yang memberikan kekuatan bagi saya hingga saya tahu bahwa saya nggak sendiri. Dan juga nih sejujurnya beliau yang memperkenalkan saya sama webinar-webinar via Zoom di Indonesia. Keren banget ya pokoknya. Perempuan hebat ini akan memberikan tips bagi kita untuk bisa kuat dan bergandengan tangan. Acara ini bisa tersenggara atas dukungan dan yang tanpa henti dari teman-teman saya yang punya brand Visensa, Oelness, Derma Lounge, DF Coffee, Brew by Latrevo, Carl Cookies, dan juga PSW Antasari. Nah, pastikan Anda semua menyimak forum ini sampai selesai karena bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari berbagai brand yang tadi saya sebutkan. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan hal-hal yang harus diperhatikan selama program ini berlangsung. Mungkin Mbak Mega bisa dibantu untuk menayangkan tata caranya. Ya, sebagai platform networking, kami berharap Anda semua bisa memperkenalkan diri di kolom chat dengan menyebutkan nama, industri atau bidang yang Anda geluti dan asal kota. Karena hari ini nih senang banget karena ternyata kita nggak cuma dari Jakarta, ada macam-macam dari, saya tahu ada dari Jogja, dari Solo, dari Surabaya, dari Bali, senang banget. Terima kasih atas antusiasmenya. Pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dan mohon dituliskan kepada narasumber yang mana, karena nanti pertanyaan semua diskusi akan kita lakukan di akhir acara. Untuk para partisipan yang belum mengisi formulir pendaftaran, kami harapkan untuk mengisi link yang diberikan di kolom chat, nanti kita akan copy paste lagi, supaya kita bisa mendapatkan e-certificate dan terdaftar resmi di forum ini sebagai sarana networking kita bersama. Lalu acara hari ini semuanya sebetulnya gratis. Kami hanya mengumpulkan donasi untuk Conan dan Crystal. Itu adalah kakak adik yang keduanya mengidap talasemi. Sebetulnya mereka semua masuk hitam putih juga dan pernah dibantu. Di kitabisa.com mereka pernah mengumpulkan dana sebesar 4 miliar. 4 miliar ini bisa untuk mengobati dua anak kakak adik beradik ini. Namun ternyata kakaknya setelah berobat itu mengalami komplikasi sehingga uang 4M aja nggak cukup untuk membantu si kakak. Jadi si adik ini belum mengalami pengobatan. Jadi dan saya mengagumi semangat kedua orang tua ini dengan emosi yang pasti naik turun ngadepin, dan dari awal kami punya program namanya Faith Over Fear, bahwa iman itu melampaui ketakutan. Jadi apa yang kita bisa buat, kita buat untuk membantu mereka. Terima kasih semua untuk donasinya. Nanti di akhir acara saya akan umumkan sudah berapa donasi yang kita kumpulkan bersama-sama lewat Women Work and Wisdom. Terima kasih banyak, dan saya akan memperkenalkan partner saya yang kece nih, Rose Janice Janningrum, untuk memperkenalkan Hai. Diri dan juga membuka acara. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu cantik, para leader Indonesia yang sudah bergabung dalam acara ini.
Terima kasih untuk kesediaannya hari Sabtu-Sabtu pagi ikutan diskusi kita. Nama saya Rosdiana Sianingrum, saya psikolog. Teman-temannya para pembicara yang kece-kece ini, makanya saya bersyukur banget bisa punya teman-teman yang selalu mendukung, selalu menghibur dan sangat kreatif dan mau langsung bersedia waktu Rachel dan saya meminta untuk ikutan acara ini sebagai pembicara. Saya ibu dari dua anak, yang satu kuliah, yang satu masuk SMA. Saya Center Director dari MS School and Wellbeing Center dan Discovery Zone Therapy Center. Jadi kalau misalnya kita melihat si pandemik ini ya, teman-teman semua, saya yakin semuanya pasti pernah ada ups and down-nya. Nggak mungkin up terus. Nggak mungkin juga down terus. Kalau misalnya nih ya, kita ngerasa kadang stres, kadang sedih, kadang bingung gitu ya, itu normal banget sebenarnya. Makanya kita sama-sama membuat forum ini untuk saling berbagi supaya kita juga bisa melihat, ternyata kita bisa gini ya, ternyata kita bisa gitu ya. Dan ternyata nggak apa-apa juga kalau misalnya belum kepingin ngapa-ngapain di hari-hari tertentu. Kalau misalnya kita ngerasa atau ada teman kita gitu ya bilang, kayaknya gue nggak pernah low selalu high gitu ya. Mungkin dia minum sesuatu yang bikin dia high terus. Gitu. Karena kalau kita nggak khawatir terhadap kita sendiri, kan biasanya kita khawatir terhadap orang lain gitu kan. Kita mengkhawatirkan orang tua kita, kita mengkhawatirkan teman kita mengkhawatirkan saudara kita. Buat saya sendiri kekhawatirannya banyak banget. Jadi saya bilang, waduh ini kayak di push to the limit banget gitu ya. Dari awal klinik saya yang Discovery Zone harus ditutup karena kan berhubungannya sama anak-anak dan kebutuhan khusus. Jadi kita sama sekali nggak mungkin bikin tatap muka dan sampai sekarang juga nggak bisa. Berarti ada banyak kekhawatiran saya terhadap karyawan saya. Waktu itu anak saya masih di UK, mau pulang ke sini, waduh nggak bisa makan, itu saya deg-degannya. Terus sebulan yang lalu ipar-ipar saya itu dokter satu puskesmas positif COVID semua, termasuk mereka berdua. Yang satu tinggal sama anak-anaknya, yang satu tinggal sama mertua saya. Itu dua minggu juga saya sama suami nggak tidur, saking deg-degan gimana caranya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena saya di Jakarta, mereka di Bandung, nggak mungkin juga saya datang buat membantu gitu kan, karena nggak mungkin. Puji Tuhan udah negatif semua, sekarang udah langsung balik lagi kerja karena tenaga kesehatan. Nggak ada waktu istirahatnya. Jadi hanya dengan dukungan teman-teman semua inilah saya bisa kayaknya bisa bertahan, bisa jalan terus. Terus akhirnya gini ya, daripada ini kita bikin-bikin yuk gitu ya, sesuatu yang lebih berguna buat orang lain, berguna juga buat kita semua gitu. Makanya akhirnya kami dari klinik, dari pribadi, dan sama Rachel kita bikin banyak kegiatan-kegiatan online yang kadang-kadang masih juga on and off karena kita masih sama-sama belajar. Makanya saya mau berterima kasih banget untuk Kakak Sarilani yang ngajarin saya pakai Zoom. Terus saya jadi bisa ngajarin orang, tapi sih sebenarnya kalau saya ngajarin, saya suka nanya dulu sama dia, kalau gini gimana ya? Gitu ya, dia kasih tahu, saya kasih tahu orang lagi gitu ya. Belajar banget. Dengan hari inilah juga akhirnya kita berhasil bikin kelas-kelas. Jadi saya percaya kalau dengan kolaborasi, dengan kegiatan bersama, saling support, kita pasti bisa ngelewatin ini. Kalau sendirian emang pastinya susah. Jadi kira-kira begitu, makanya saya berharap sekali hari ini kita bisa sama-sama sharing mengenai apa sih yang kita temukan di dalam setelah kita sekian lama ini gitu ya, bekerja secara online, dipaksa ada di rumah, udah mulai dibuka, tapi kondisinya kok kayaknya makin serem juga gitu ya, karena makin banyak juga yang terpapar. Apa sih yang kita temukan, yang kita bisa lakukan ternyata secara online? Ini terutama nanti saya ingin dengar juga nih dari Kakak Sariku Sumaningrum ya, sebagai network queen gitu ya, gimana nih dari yang biasanya jalan sana-sini gitu ya, terus kalau di rumah, kalau secara online, apa yang bisa dilakukan gitu ya, ternyata ada yang bisa, ada yang enggak. Saya sendiri akhirnya belajar untuk melakukan beberapa terapi baru yang kita bisa lakukan secara online. Enaknya adalah kelas-kelas dan konsultasi itu
akhirnya bisa dilakukan secara online, dan bahkan kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai kota, dari berbagai negara malah. Karena kita nggak harus kesana kesini, nggak banyak buang waktu juga untuk di jalan. Tapi tentunya kalau di saya adalah beberapa hal yang memang harus lakukan offline, terutama kelas-kelas yang untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, karena kan nggak mungkin, agak sulit gitu dilakukan secara online. Nah, hari ini kita juga akan diskusi mengenai setelah pandemik ini berakhir, karena saya yakin pasti berakhir, nggak mungkin enggak. Kan? Kegiatan apa yang ternyata bisa kita lakukan secara online, dan apa yang emang harus bisa, harus tetap secara offline atau secara ketemu. Salah satu buat saya yang bisa online, ternyata praktek bisa online, kelas bisa online, dan yang paling penting, belanja kebutuhan sehari-hari itu bisa online. Itu yang bikin saya happy banget, jadi nggak harus mondar-mandir ke supermarket. Baik, kira-kira begitu, pembukaannya sedikit, kita langsung aja ya, Rachel ya. Kita mulai dari sharing pertama, itu oleh sahabat saya, Sarinila. Hai. Ya, sudah amankah keadaan? Saya bacakan. Sudah aman. Syukurlah. Oke, Sarinila, presenter profesional MC, mulai karirnya tahun 99 yang konsisten sampai saat ini, sampai akhirnya jadi MC kepresidenan. Jadi yang mau say hi buat Bapak Jokowi boleh titip-titip kayaknya. Boleh ya, Ibu Sarinila. Kemudian latar belakangnya adalah pendidikan sastra Jepang dari UI, dan punya pengalaman public relation di berbagai perusahaan multinasional, juga menjadi stylist untuk beberapa finalis Indonesian Idol, dan selain jadi MC, jadi fasilitator, jadi pembicara sama-sama saya, kita suka bikin kelas tentang style dan online communication, pengembangan kepribadian, dan Sarinila ini adalah juga ibu dari dua anak, yang kalau pagi sekarang agak susah diganggu, soalnya anaknya lagi belajar online dan harus ditemenin. Oke, Sarinila hari ini akan share sedikit. Mak Sarnil, kita ngobrol dikit yuk. Boleh. Ya. Suaranya kebetulan agak gemar. Kebetulan ini suaranya juga agak-agak, Nah, hilang suaranya. Sorry, ini kebetulan juga suaranya agak-agak problem sedikit, tapi semoga dengarnya aman kan ya semuanya? Aman ya. Okay. Jadi agak sedikit delay, saya pakai kebetulan suara, saya pakai handphone dan layar, saya pakai PC saya. Saya mengucapkan selamat pagi buat semuanya, perempuan-perempuan hebat, apa kabar teman-teman saya juga. Saya boleh nyapa ya, ada Mbak Dahlia Sarjono di sini, terus ada Mbak Lira Dahlan, kemudian ada Hashina. Miss Door Price, sudah dua kali daftar, nggak bisa katanya. Saya mengocok door prize, pasti namanya Hasina keluar sebagai pemenang. Jadi saya manggilnya Miss Door Prize. Sebel deh, selalu kalah kalau misalnya rebutan door prize sama Hasina. Dan juga saya ada beberapa nama-nama juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Senang sekali, terima kasih juga kepada Rachel dan juga F People serta Rosdiana yang selalu melibatkan saya untuk ikut dalam sharing session dan juga kelas-kelas yang boleh dibilang pandemik ini merupakan cobaan bagi kita semua. Mungkin saya boleh curhat sedikit ya dia di sini ya. Boleh banget. Jangan sama saya aja curhatnya. Curhat. Dia udah capek deh tiap hari ada aja. Gue teleponin ya dia. Kebetulan juga pandemik ini, ya teman-teman di sini tahu bahwa saya bekerja di dunia entertainment. Begitu pula dengan suami saya. Jadi kita berdua tuh adalah pekerja seni yang hidupnya bergantung dari event dan juga dari keramaian perkumpulan orang-orang. Dengan adanya pandemi ini kebetulan juga ya memberikan kita berdua tuh suatu apa ya tempaan hidup yang memang kita tidak pernah rasakan sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ada cobaan hidup ya udahlah ya kita bisa hadapi. Cuman ini pandemi kayaknya memaksa kita untuk stop doing everything, benar-benar start everything from zero. Yang tadinya kita setiap hari bekerja keluar, bertemu orang, membuat event, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain selama 4 bulan. Saya bilang waktu itu sama dia, Bi, gue kok kayaknya jadi apa ya, jadi malas bangun, jadi susah tidur, jadi nggak tahu tujuan hidup gue mau ngapain.
akhirnya dengan sharing session, saya juga ngobrol sama Diana, kita saling menguatkan. Kebetulan juga beruntung sekali ya punya sahabat seorang psikolog, jadi bisa konsultasi gratis, nggak usah bayar. Bayangin kalau tiap hari mesti konsultasi bayar ke seorang psikolog. Jebot lah Anya, kalau bahasa Jawa. Iya you dong, know, udah lagi gak ada pemasukan ya kan, terus mesti bayar apa namanya cuma buat sharing apa sharing session gitu kan pusingnya. Ya, ya dari obrolan-obrolan, terus akhirnya saya juga berbicara dengan teman-teman perempuan saya lainnya, dengan Rachel dan juga dengan beberapa teman saya di sini yang juga menguatkan, dan akhirnya kita kepikiran bahwa di masa pandemi ini kita penting sekali untuk berkolaborasi. Kolaborasi di dunia apapun, mau di entertainment, mau di dunia apalah, you name it. Dan kebetulan saya juga hasil kolaborasi ini, saya mengajar bersama Diana, saya juga nanti mau ada, kita ada project ke depan ya sama Mbak Dahlia ya, Dia. Dan juga nanti ya, sama Rachel juga nanti. Iya, dan juga ada project ke depan bersama dengan Rachel dan juga Diana, nanti nantikan. Saya juga berhasil berkolaborasi dengan teman-teman saya, ibu-ibu baseball, membuat usaha makanan online. Dan alhamdulillah kita belum ada nyampe 1 bulan dan kita udah hampir BEP, udah 60%. Jadi boleh dan dibilang. Saya pelanggan setia. Padahal makanan-makanannya juga saya nggak bisa masak, saya cuma seneng makan. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa menyalurkan hobi menikmati makanan enak saya kepada teman-teman tercinta, kepada customer di luar sana yang juga mungkin punya masalah sama saya, sama dengan saya, nggak bisa masak tapi suka makanan enak. Ya udah, saya punya teman yang jago masak poku, saya punya teman yang bisa bikin pizza, kebetulan adiknya Diana yang bikin pizza ya bersama partnernya, ngambilnya dan dia juga. Kemudian ada teman saya yang jago bikin sambel-sambelan. Akhirnya saya masukin, jadi kayak istilahnya apa ya, saya tuh agensi makanan enak. Saya minta harga, saya minta harga khusus buat saya. Kemudian saya markup sekitar 20%, saya jual, laku, dan alhamdulillah saya juga bisa membahagiakan dan memberikan penghasilan kepada teman-teman saya juga yang jago masak ini. Saya juga punya penghasilan bersama teman-teman saya, dan itulah pentingnya kolaborasi. Padahal saya MC, presenter, kok bisa terjun ke dunia makanan, dan ternyata I'm really enjoying it. Itu aja sih sharing saya. Amanda, ya bagus sih. Emang sekali-sekali manusia itu perlu ditampar ya, supaya ingat bahwa hey, you should be grounded gitu loh. Jangan. Kita boleh berpikir tinggi, kita boleh berangan-angan dan juga berhayal, tapi at the same time kita juga tetap harus ingat bahwa who we are, dan kita juga harus ingat bahwa kita adalah manusia sosial yang tetap, bagaimanapun juga keadaannya, kita harus tetap berangkulan, berkolaborasi dan bersama-sama. Aja dari saya. Thank you, Ibu Sari Mila. Nah, memang ya, kalau apa namanya di dalam masa pandemik ini pas awal kita kaget banget ya. Terus kan dia juga, iya kan? Kalau misalnya orang-orang curhat nih, saya dulu, saya sebagai psikolog, saya tuh selalu bisa bilang, oke, kita harus misahin masalah pribadi dan masalah apa namanya klien. Itu udah kayaknya ya, kalau orang masuk psikologi dari awal ada teman saya nih. Opi Novita ya, itu kayak udah didonder gitu ya sama dosen gitu. Ya, bedain masalah pribadi dengan masalah orang lain. Tapi saya praktek udah 20 tahun. Baru kali ini juga saya ngelihat bahwa saya lagi banyak masalah, saya dengerin masalah orang gitu ya, yang di satu sisi bikin saya lebih bersyukur, tapi di sisi lain bikin saya tambah kepikiran. Jadi di awal-awal di mana saya begitu banyaknya masalah, saya banyak juga nerima konsultasi dari para dokter yang nggak bisa pulang ke rumah, yang nggak bisa pulang ke kos, dari teman-teman, dari klien yang tiba-tiba nggak bisa bayar sekolah anak, ngerti banget gitu ya. Dan sekarang ini gitu ya, di mana saya beneran ngerasa bahwa waduh, ini masuk sampai ke tulang sumsum nih ya masalah teman-teman dan semua orang yang curhat juga ke saya gitu ya. Emang pandemi ini luar biasa lah, membuat kita harus jadi lebih kuat ya. Betul. Mak Sarnil ya. Betul sekali, kuat. Kayaknya kita agak aus nih ya. Kita minum dulu nih sama-sama saya, kalau ada yang... Oh iya. Saya sudah tua. Aku dari tadi udah minum loh. Saya ini by the way, ini cangkirnya tuh cantik sekali loh. Aku bikin kopi panas. Saya masukkan ke dalam cangkir ini, saya tutup, saya bikin dari jam 8 pagi sampai masih anget sampai jam sekarang. Thank you, Vicenza. Terima kasih, Vicenza, ini.
Ibu-ibu sekalian, perempuan-perempuan kece, kalau mau sambil minum, sambil nyemil, nggak apa-apa, karena ini memang serius, tapi santai gitu ya. Jadi okay, supaya supaya nggak kehausan juga, karena kita nih para para panelis dan juga hostnya dapat support banyak banget ya kan. Dan doyan makan semua, doyan makan. Ini ada kue, ada apa namanya, kue juga yang enak banget. Oh, by the way ya, saya juga bersyukur loh teman-teman saya itu jualan makanan dan pada jago-jago masak, karena saya tidak suka masak. Sambelnya Sarinila itu adalah saat-saat dimana saya susah makan. Saya tuh kalau stres susah makan, cuman modal sambel doang. Jadi itu selalu sambel selalu ada. Dan Ibu Hani Widya ini yang punya Visensa, thank you ya Han. Terima kasih, cantik banget ininya. Itu juga you, jago bikin kimchi. Dan suka saya pasang buka PO dong, supaya saya bisa beli. Dan yang luar biasa, salah satu panelis kita ini kemarin mengirimkan makanan yang sebagian dari kita tuh udah habis makanannya, yaitu makannya nggak bisa ditampilkan. Tahu, Bu Mariska, terima kasih tahunya. Luar biasa. Sama-sama. Tahu Ibu udah nggak bisa ditampilkan ya, habis. Nggak bisa, sudah habis dari kemarin. Cuma ya, cerita ya, aja tuh, nggak ada gambarnya ya. Jadi tahunya, thank you. Jadi tim sok bisa cerita tuh kalau kok bisa tiba-tiba masak tahu. Oke. Kalau menurut Ibu Sarinila yang pengalamannya banyak sebagai stylist, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap paling enggak tampil bergaya. Betul. Gitu ya. Walaupun mungkin enggak usah on dengan bulu mata. Pakai bulu mata boleh nggak? Boleh aja sih. Kalau emang misalnya kita nyaman dan merasa bahwa bulu mata itu adalah our signature dari supaya apa ya, membangkitkan confidence kita, nggak masalah. Karena gini, Di. Mungkin orang bilang, aduh ngapain sih di rumah aja kok dandan, repot-repot amat. Tapi ternyata saya pernah membaca dan juga saya mengalami di dalam diri saya sendiri dan juga melihat teman-teman di sekitar saya. Ternyata kalau misalnya kita kelamaan di rumah, terus kita nggak dandan, terus benar-benar merasa PW dan nyaman dengan pakaian kita kayak daster atau pakai celana piyama, kaos, gitu segala macem. Kalau saya sih ngerasanya langsung ngerasa apa ya, kehilangan self-esteem dan confidence saya lama-lama turun. Jadi apa ya, kayak penghargaan terhadap diri saya tuh jadi kayak yang aduh, karena kita ngeliat di kaca bahwa ya ampun, tiap hari bangun tidur, udah mandi, mau tidur, bentukannya sama. Jadi kita tuh gak ada kayak rasa, ini loh kita yang dulu, ini loh kita yang aktif, ini loh kita yang seperti sebelum-sebelum pandemik ini, seperti itu. Dan saya ngeliat juga kejadian ke teman saya, dia tuh sebelumnya adalah orang yang sangat aktif, walaupun dia tidak punya, ya, bekerja sebagai ibu rumah tangga, maksudnya bukan kerja kantoran, dia tadinya aktif arisan, aktif kumpul-kumpul sama teman-teman. Begitu pandemik, dia totally di rumah karena memang dia orangnya agak sangat apa ya, sangat khawatiran. Di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Pas kapan? Baru sekitar 2 minggu lalu kami diundang ke rumah dia, datang. She is totally becoming a different person. The way she talk, the way she carried herself. Jadi kayak yang apa ya, self-esteemnya tuh benar-benar turun drastis dan dia mengakui itu. Makanya akhirnya kita sama-sama bilang bahwa ya udah, gimana caranya supaya kita bisa. Kalau saya boleh meminjam istilahnya Mariska nih, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, pinjam ya istilahnya ya, menginjeksikan apa ya, endorfin ke dalam kehidupan kita. Itu saya suka sekali bahasanya, kata-katanya, karena memang apa ya, kalau bukan kita sendiri yang menginjeksikan apa ya, hormon kebahagiaan itu ke dalam diri kita sendiri, siapa lagi? Nah, gimana caranya? Caranya adalah yaitu dengan membuat diri kita senang, membuat apa ya, diri kita tampil cantik, walaupun di rumah aja, bukan berarti kita nggak boleh berdandan. Boleh kok, emang nggak usah lebay, nggak usah menor-menor, nggak usah berlebihan, tapi ya cukup kita berpakaian yang well groomed, dan mungkin bisa di sini contohnya di boleh slide-nya ya? Saya sempat. Ada slide-nya, boleh minta tolong. Santai aja, nggak usah berlebihan. Kebetulan saya diminta sama Rachel untuk mak sharingnya, mak, how to still look good di masa new normal ini atau di masa pandemi. Nggak perlu macam-macam, dandan seadanya, yang penting kita membersihkan badan kita, membersihkan muka kita, kita berdandan cantik yang cukup untuk di rumah, dan ini ada tampilan-tampilannya, coba bisa lanjut. Nah, karena memang new normal itu adalah kita most of the time stay at home, most of the time work from home.
SFH, mm-hmm. study from home, walaupun anak yang sekolah, tapi kita yang sekolah juga ternyata, dan juga everything online. Makanya mau bagaimana juga ya, kita harus tetap memperhatikan penampilan diri kita. Boleh contohnya, lanjut Mbak. Nah, ini contohnya, dressed up in style at home. Bajunya kan pasti kita semua dong, celana seret kayak gini, celana santai, mm-hmm. dan juga atasan yang santai, kayak gini-gini aja. Jadi benar-benar clean, benar-benar rapi, benar-benar nyaman juga, tapi tetap tidak meninggalkan bahwa orang yang tetap harus tampil bagus walaupun hanya di rumah. Seperti itu. Coba lanjut lagi. Kalau gini cakep ya memang ya. Contoh-contohnya seperti ini mungkin kalau misalnya Diana ya yang sering atau juga Rachel yang sering bikin webinar-webinar mungkin bisa sesekali daripada apa namanya pakai atas bawah aja bisa juga pakai three pieces, pakai potongan tiga seperti ini yang mungkin warnanya bisa disesuaikan dengan warna-warna yang sesuai dengan karakter kita. Bisa dilihat seperti ini. Jadi apa ya bisa menyuntikkan endorfin itu ke dalam diri kita. Dan membuat kita lebih bersemangat lagi. Kalau sehari mungkin nggak usah disuntikan endorfin ya, karena setiap hari kayaknya udah semangat terus nih. Kemarin saya sempat apa ya, sempat kagum juga dengan Sari Kusuman, apa Kusumaningrum bahwa apa ya, dari up and down lebih banyak up-nya ya, karena memang benar-benar meng-embrace segala sesuatunya dan apa ya jadi bahagia terus ya Sari ya. Ntar kita juga akan dengarkan langsung dari Sari. Nah ini contoh-contohnya nih. Gimana Di? Ada masukan nggak Di? Lo mau nggak kalau misalnya suruh dandan kayak begini? Nggak apa-apa kan ya nggak terlalu berlebihan dong. Mau. Biasanya kadang-kadang juga ini ya kalau misalnya tiba-tiba di dalam sehari itu ada dua, satu webinar, misalnya IG, apa IG live gitu ya. Aku tuh biasanya suka gitu tuh, Mak. Ya kan? Jadi pakai pertama misalnya pakai yang si merah ini gitu, nanti dilapis lagi apa gitu loh supaya nggak beneran harus ganti baju lagi gitu. Benar. Itu adalah tips dan trik yang cerdas sekali. Jadi emang ya itu aja kita daripada baju bagus kita nggak kepake ya, jangan daster, mulai sampai bulek udah tambah bulek gitu kita pakai tiap hari. Cobalah pakailah keluarin yang memang baju-baju casual kita, baju santai kita supaya kita tetap cantik dan juga tetap apa ya, tetap bersemangat di dalam rumah. Karena itu penting sekali sih supaya apa ya istilahnya adalah supaya confidence kita dan self esteem kita tuh tetap in the level of normal level seperti itu. Mungkin lanjut pakai bawahan itu suka challenge juga ya. Mungkin kalau ada yang mau ya, tanya-tanya ya, boleh ya dia ya. Pakai, oh ya langsung ya kadang-kadang kan kita kayaknya pengennya pakai celana pendek aja gitu bawahnya atau pakai cuman atasannya doang gitu loh yang ini yang tapi ini ya di bagus ada nggak gitu. Sih gimana sebenarnya itu? Pengaruhnya ke psikologi karena gini kadang-kadang kan yaitu tadi the way we apa ya, cara kita berpenampilan itu sedikit banyaknya berpengaruh gitu kepada mood kita, berpengaruh kepada apa ya apa yang kita rasakan. Pengaruh kan dari sisi psikologinya. Iya. Benar-benar sih. Supaya siap juga, gitu ya. Dan saya juga senang sekali karena sekarang anak-anak bersekolah pun harus diwajibkan memakai baju seragam karena emang beda sih anak-anak bener. Yang beda suasana di rumah ya, dengan ya. Memakai seragam sama yang tidak pakai seragam. Itu saya mengakui sekali. Jadi sebelum tahun ajaran baru ini anak saya sekolah di rumah dengan pakai baju bebas sama yang sekarang setelah masuk tahun ajaran baru di bulan Juli ini mereka pakai seragam. Mood mereka, terus hasilnya mereka mengerjakan tugas itu tuh totally different, benar-benar berbeda sekali dan memang lebih bagus kita menyiapkan mereka seperti layaknya ke sekolah normal walaupun memang sekolah dari rumah. Jadi saya dedicated satu ruangan untuk kakaknya dan juga satu pojokan untuk adiknya untuk mereka bersekolah dan itu hasilnya benar-benar sangat berbeda sekali dengan SFH sebelumnya. Gitu. Satu lagi mungkin bisa contoh-contohnya tekan Mbak. Nah ini juga kalau di apa namanya kalau kita mau pakai alas kaki ya nggak usah sepatu lah pakai aja kayak mules atau slippers kayak seperti itu seperti contoh di gambar kalau kita punya dan juga mungkin kalau misalnya kita mau terlihat lebih sedikit abdus bisa dilihat contoh-contoh make up tipis. Silakan coba lanjut Mbak. Nah ini juga kalau misalnya malas ribet nah seperti ini tampil cantik kayak gini ya tipis-tipis aja yang nggak usah sepinkish ini ya tapi mungkin bisa di inilah kita bisa bermain-main dengan make up supaya kita tampil segar. Ini contoh-contohnya sama beda ya Di ya kalau kita meeting malam-malam sama kalau kita lagi webinar kayak gini.
Rachel ketawa tuh karena Rachel pernah melihat saya mengenakan kaos oblong garis-garis yang udah sobek sih. Iya, kita kalau ya, meetingnya kita kayak ini ya perempuan stres kemana gitu ya Rachel. Beda di upload di Instastory ya. Nggak apa-apa lah, jadi bisa lihat dong perbedaannya. Orang yang lihatnya juga beda juga rasanya. Itu aja sih. Oke. Ada tambahan mungkin dia atau mungkin ada yang apa Rachel mau comment about things. Nah, ini juga purpose-nya adalah kenapa sih kita harus tetap still look good walaupun kita di rumah dan juga kita tetap online. Yaitu supaya kita merasa diri kita to look good dan juga memboosting our energy dan juga self-esteem serta confidence kita juga bisa terbangkitkan. Dan ini juga adalah salah satu bagian dari self-love. Karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita, siapa lagi? Itu aja sih. Dan juga untungnya untuk apa namanya mencapai tujuan itu tadi, healthy and happy mind, body and soul. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya boleh di chat-chat, nanti saya akan berusaha menjawabnya. Seperti itu. Terima kasih. Thank you. Simpel aja ya, karena kan masih ada yang nunggu nih. Waktu cuma 2 jam soalnya. Iya, jadi ternyata walaupun kita di rumah, untuk boost semangat itu kita harus tetap tampil oke gitu ya, tampil baik. Apalagi kita perempuan kan, kalau seneng dandan ya dandan. Kalau emang gak seneng dandan ya gak usah juga gitu ya. Yang penting rapi. Terima kasih loh Sari Nila udah sharing. Saya tuh selalu kagum banget dengan semangatnya dari yang beneran gak ada kerjaan gitu kan. Ya, sampai akhirnya bisa menemukan hal-hal lain yang bisa dilakukan. Betul. Ya, ternyata event-event juga sekarang bisa online ya? Bisa online, betul. Dan juga di bulan Agustus ini, Alhamdulillah, thank God, sudah ada beberapa event yang mengantri. Jadi memang saya really looking forward untuk bulan Agustus. Jadi emang yang apa ya, kayaknya kegiatan dan juga event-event sudah mulai berdatangan kembali, walaupun masih dilakukan secara online. Seperti itu. Dan itu tadi saya mungkin bisa menambahkan bahwa pada masa pandemik ini, kalau ada kesempatan apapun dari siapapun, kalau kita bisa kolaborasi, please kolaborasilah. Karena nanti at the end, karena kita nggak tahu kan ini mau akan sampai berakhirnya kapan. Yes. Kalaupun misalnya kita bisa menjalankan berbagai macam hal dengan banyak orang, kalaupun nantinya bisa menjadi apa ya istilahnya pekerjaan yang akan kita geluti nantinya, itu alhamdulillah sekali, tapi pun kalau enggak ya kita at least sudah mencoba segala macam dan berbagai macam hal. Seperti itu sih, kita lakukan aja banyak hal, at the end of the day nanti kita akan pilah-pilah sendiri kalau sudah sampai pada waktunya. Itu aja sih. Kalau dari Sari Nila sendiri nih ya. Kegiatan apa yang kira-kira setelah si pandemi ini selesai yang Sari Nila pikir bisa dikerjakan secara online atau tetap akan dikerjakan secara online? Tapi apa yang beneran emang nggak bisa online gitu? Harus tatap muka. Oke. Untuk yang bisa online adalah usaha makanan saya bisa dilakukan online. Dan juga partnership saya dengan Rosdiana dan juga dengan teman-teman saya, dengan Rachel, dan juga nanti dengan Mbak Dahlia bisa kita lakukan. Karena memang ternyata mengajar secara online atau webinar secara online itu sangat possible dan nyaman sekali dilakukan, walaupun memang kadang-kadang kalau agak kelamaan kita suka fatigue ya, tapi ternyata kita sudah menemukan tips dan triknya supaya itu tidak menjadi fatigue untuk kita. Itu bisa tetap dilakukan. Dan juga mungkin untuk online ada beberapa event yang bisa dilakukan online, tapi ada juga event yang memang tidak bisa dilakukan secara online, seperti itu. Jadi memang ya kita inilah, let's wait and see gitu. Makanya sambil wait and see ini, kita kalau bisa lakukan banyak hal deh, benar-benar kita jangan sampai kita nggak melewatkan kesempatan atau tawaran yang disampaikan oleh teman atau sahabat kita. Kalau bisa lakukan seperti itu. Itu aja sih dari saya. Thank you so much. Thank you. Kalau ada pertanyaan, nggak penasaran buat nih Sari Nila. Thank you. Supaya nggak penasaran, sebetulnya proyek yang akan diluncurkan Diana dan Sari Nila bersama FPeople itu nanti kita akan kasih briefnya segala macam teasernya kepada teman-teman, karena setelah ini kita akan membentuk satu forum, mungkin membentuknya WhatsApp group ya untuk yang paling muda. Jadi Rosdiana dan Sari Nila akan bicara mengenai women after 40.
Jadi apa sih yang terjadi ya di umur 40-an? Katanya kan 40 is the new 20, ya kan? Iya dong. Jadi memang apa namanya akan berupa tayangan di YouTube nanti yang bisa dinikmati semuanya, dan teman-teman yang di sini siap-siap untuk diundang loh di acara itu secara online juga. Teasernya. Terima kasih. Thank you banget paparannya loh. Thank you Rachel. Thank you so much Rachel. Ini ada Mbak Eli Ramli. Hai semuanya, salam kenal dari Eli Ramli. Li bergerak di Business Development Tourism Development and Property and Business Management. Oh, sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Jakarta Utara. Eh, deket dong kita, Mbak. Saya di Kelapa Gading rumahnya. Terima kasih Mbak Sari. Ini Sari yang mana nih? Yang mengundang ke meeting dan banyak wanita hebat. Salam sukses mandiri dalam segala usaha semuanya. Salam kenal juga Mbak Eli. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama. Sari yang mana? Oh, Sari Kusumaningrum. Oke, maaf ya, soalnya hari ini kita banyak bertebaran Sari. Ada 3 Sari. Jadi kadang-kadang suka agak-agak keder juga nih Sari yang mana yang disebut. Oke. Kalau tourism seru ya, nanti setelah pandemi ini berakhir kita jalan-jalan lagi. Banyak ya ternyata ya yang kita tadinya kayaknya take it for granted. Yang baru kita tahu bahwa aduh bersyukur banget dulu kita pernah melakukan hal itu. Gitu ya. Apa namanya kayak jalan-jalan, misalnya berkunjung ke rumah teman. Ternyata banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Oke, kita lanjut ke Ibu Sari Kusumaningrum atau yang akrab dipanggil dengan Sari Kerli. Yeay. Hai. Hai, lulusan dari Trisakti Tourism Academy dan Master Degree di Communication and Advanced Study di Hotel Management, aduh, Christelijk Hoogschool, ya, Netherlands. Hobinya baca, traveling, udah pasti. Dulu ya, kalau sebelum masa pandemik ini nih, saya itu selalu update dengan IG-nya Kakak Sari ini, lagi di yacht mana sama pembalap siapa gitu ya, lagi tiba-tiba di mana, kerjaan sih kebanyakan ya Kak, gitu kan. Tapi luar biasa, saya selalu kagum. Karena saya tuh agak kurang senang naik pesawat sebenarnya. Jadi saya selalu kagum sama Kak Sari yang kayak energinya itu nggak ada habisnya. Hari ini pergi ke sana, tiba-tiba 2 hari bisa ketemu di Jakarta, terus tiba-tiba udah dan jauh-jauh gitu ya perginya. Ya. Saya suka sampai saya pernah nanya waktu saya interview untuk buku 40's New 20 ya. Itu gimana caranya sih supaya energinya ada terus gitu ya. Saya kayaknya kalau habis pulang dari yang agak jauh aja gempor gitu ya, belum mabok udaranya gitu, luar biasa banget. Hobinya sportnya terutama tenis sama golf. Tapi oke, ini sama sama saya doing kreatif. Saya sih nggak suka doing kreatif stuff sih, tapi not in the kitchen yang sama. Ya, kemudian aktif organisasi di Kadin dan Modest Fashion Council. Kemudian di dunia profesional terutama di media ya. Itu aktif sudah sekitar 20 tahun dan kemudian mulai tahun 2020 bekerja sebagai entrepreneur, media strategis dan lobbyist di diplomatic and government sector. Ya. Silahkan Kakak Sari Kusumaningrum, yang pengalamannya sudah banyak sekali. Kak Sari, waktu pertama kali nih pandemik ini terjadi gitu ya. Apa sih pengalamannya, kerjaan-kerjaan apa yang kira-kira waktu itu Kak Sari ini ngerasa aduh, gak bisa dikerjain lagi gitu ya. Terus penemuannya sampai akhirnya bisa, ternyata bisa ding dikerjain walaupun dengan cara lain gitu. Gimana? Terima kasih, selamat pagi semua para wanita-wanita hebat. Saya feel honored that today aku diundang sebagai salah satu pembicara dalam peluncuran the F People Program Women Work Wisdom. Nah, kebetulan memang karena terima kasih nih Kak Rachel, Kak Rasdiana itu yang selalu menganggap bahwa aku itu the network queen banget ya gitu. Padahalnya sebenarnya sih enggak ya. There is the satu identitas yang diberikan karena aku sering banget bergaul gitu. Anyway, pagi ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana sih new era networking
post COVID atau during the COVID. Nah, ini saya ada sedikit share ini ya, presentasi bisa Kak ya, aku akan share sekarang. Silakan. Yes. Jadi aku akan share sedikit ini bisa kelihatan semua ya, Kak? Yes. Oke. Jadi sebenarnya networking itu kita sudah tahu ya bahwa networking itu penting untuk apa? Make new connect, new contacts, kemudian yang paling penting buat saya itu adalah build personal relationship. Karena apa? Seperti tadi Kak Sarnil bilang bahwa itu perlu banget loh kita punya collaborations. Nah, itu yang penting untuk kita lakukan adalah untuk untuk kita bisa dapat collaboration, kita harus punya connection, kita harus build personal relationship. Kemudian kita harus present in the community. Nah, ini yang mungkin my experience sebelum sebelum COVID, saya itu selalu diundang ke banyak acara dan saya kebetulan aktif di organisasi dan selalu ada face-to-face events. Nah, I'm trying to be in attending in all events karena supaya orang tahu bahwa Sari itu memang hadir dan mensupport acara saya itu sebelum COVID. Nah, sekarang itu different. Apakah perbedaannya? Ya, ini dia. Jadi sebenarnya networking yang sekarang itu saya sebutnya adalah virtual networking. Nah, sebelumnya kita ada harus connect, meet up, continue meeting, interaction, dan body language kita itu adalah shake hands. Shake hands itu kita sudah tahu ini orang secara gesture dia itu oke nggak sih? Kalau dia shake hand-nya itu agak kelemak-kelemak gitu ya, aduh nggak oke. Itu jadi kita bisa tahu apakah that person itu memang firm atau ini orang memang yang tipikal nggak interest, itu bisa kelihatan dari body language, eye contact. Kemudian ada ice breaking ya, itu small talk is very important. Waktu dulu kalau kita ketemu, halo apa kabar, bapak kerja di mana atau mbak kerja di mana gitu ya. Itu satu hal yang small talk untuk ice breaking, atau kita create a joke, atau kalau kita lagi dinner, kita memperkenalkan diri. Nah, sekarang pada saat during COVID, kita bingung nih. Networking secara virtual itu kayak apa ya? Mati nggak? Dulu yang selalu kita bisa present ke semua community event, sekarang harus di rumah nih. Waduh, bisa ini mati gaya nih kita ya. Yang tadinya kita punya baju-baju banyak, udah wah ternyata nggak bisa dipakai nih. Nah, ternyata ada satu hal yang saya belajar, bahwa pada saat COVID ini, kita punya waktu untuk untuk berpikir. Pertama adalah bagaimana kita review what we have done before gitu. Jadi selama 3-4 bulan kemarin saya banyak belajar, saya banyak introspeksi diri what I'm going to do, sampai akhirnya tahun lalu saya memutuskan untuk berdiri sendiri, baru tahun ini saya bisa untuk keluar 100% dari Berita Satu Media Holding. Jadi saya sekarang sudah menjadi 100% I'm entrepreneur, dan itulah yang saya pergunakan dengan network yang saya punya untuk membuild pada saat COVID, bagaimana supaya my connection tetap ada. Nah, ini caranya. Satu, kita itu memang harus tetap ada ini ya, aktif tadi seperti Kak Rachel, Kak Diana, Kak Sarnil, segala macam itu harus selalu membuat event-event seperti ini. Itu, on the camera is a must kalau saya bilang ya. Nah, tapi tadi yang saya sebutkan tadi, seperti Kak Sarnila bilang, itu harus loh, walaupun kita di rumah harus make up. Sebenarnya ini salah satu hal yang untuk menunjang how we still look good on camera. Ini untuk apa? Untuk kepentingan networking secara virtual. Nah, tapi ini lucu nih ya. Kalau dulu kita bersalaman, senyum kita udah kelihatan, you can see whether that person is genuine atau interested, itu bisa kelihatan dari body language. Sekarang kita kan nggak bisa, apalagi lagi webinar gini, kita nggak bisa, kan? Tapi yang interaction-nya itu adalah apa? Raising hands pakai emoticon. Ya, emoticon. This is the way we say hello. Okay? Ini secara virtual. Nah, body language-nya itu juga gini, misalnya. Kalau saya lihat banyak webinar, ada yang kameranya di bawah, ada yang ngelihatnya ke atas. Itu yang buat saya, it seems that they're not interested. Ya, karena dia tidak meng-adjust dengan hal-hal yang sangat krusial. Kenapa? Karena dengan adanya detail yang kita harus perhatikan, itu mempengaruhi bahwa ini orang tertarik atau enggak. Nah, itu tadi body language. Misalnya gini, saya duduk sekarang, saya duduknya gini nih.
ngelihatnya begini ya, itu udah beda. Kalau kita duduknya sekarang di depan kamera, seolah-olah memang saya meeting dengan para audiens yang sekarang lagi ngeliat, as if that you're talking to me in person, kan? Gitu. Jadi itu sangat penting. Eye contact. Kalau kita biasanya webinar tuh ada yang orang sambil ngeliat HP, gitu ya. Ngeliat-ngeliat sana, gitu. Itu sangat penting untuk kita lakukan bagaimana sih membuild satu virtual networking. Nah, ini yang penting nih saya mau garis bawain juga, bahwa networking goals itu adalah untuk membentuk solid network dan membuild relationship agar terjadilah trust. Nah, itu sebenarnya inti dari networking itu adalah bagaimana kita membuild satu kepercayaan terhadap orang-orang yang memang kita doing business together atau as a friend, gitu. Itu sangat penting. Nah, kemudian ini ada lagi yang setelah ini during COVID ini kita sudah buat semua tuh webinar, kita buat video call, kemudian nanti kita akan tetap apa ya melakukan satu konteks secara virtually, tapi nanti akan ada transisinya. Seperti yang Kak Sarnil bilang, itu kita tidak mungkin seterusnya kita akan mengalami ketakutan bahwa kita nggak boleh keluar ya. Nanti next transition, it will be two ways. Itu satu, virtual meeting plus offline meeting yang sudah kita lakukan selama ini ya. Tapi tetap kita mengikuti satu protokol social distancing protokol. Nah itu kenapa? Karena end of the day manusia itu pasti pengennya apa ya face to face meeting, itu sudah pasti. Beda kalau meeting secara virtual dengan meeting in person is a very different ya. Jadi auranya bisa kelihatan, kemudian interestnya kelihatan. Jadi seperti itu ya Kak Diana ya. Ini saya lanjutin sekali lagi sebentar ya. Ini sedikit kalau pengalaman saya. Waktu kemarin itu, alhamdulillah, saya bersyukur, maaf ya, ini bukan bersyukur karena ada COVID. Bersyukur karena saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di satu perusahaan, tapi saya sudah memiliki satu perusahaan sendiri yang saya sedang build sekarang. Kemudian, yang kedua, dengan adanya 3 bulan itu, saya waktu saya yang tadi yang banyak itu, saya lakukan untuk apa? Belajar. Kemudian saya, banyak banget yang namanya spending my time with myself di rumah, ikut doing yoga dan lain-lain. Nah, ternyata kalau saya lihat memang ada plus and minus. Kalau minusnya sometimes I miss all of my friends ya, Kak Rachel hangout di mana gitu ya, have a coffee gitu. I miss it. Tapi banyak sekali hal-hal yang saya anggap pada saat COVID ini ternyata banyak hal yang kita bisa flashback. Apa sih yang membuat kita akan menjadi baik setelah post COVID tadi? Belajar. Yang tadinya jarang ke gym, sekarang jadi gym, jadi belajar main tenis, belajar golf, belajar main piano, belajar nyanyi, semua dipelajarin ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana sih the future virtual networking? Tetap nanti saya akan kasih ya tipsnya, oke? Okay? Tapi yang sekarang ini landscape-nya itu bagaimana networking itu has changed. Satu itu, sekarang location itu udah nggak barrier. Aku punya teman, let's say di Brazil, aku pengen tahu bahwa dia itu sedang apa, kita bisa virtual video call atau kita lebih gampang ya sekarang. Kenapa? Karena semuanya itu accessible gitu. Semuanya bisa as long as kita punya internet connection yang bagus ya. Terus yang pengalaman saya nih, lebih gampang untuk dapat job atau bisnis melalui koneksinya teman-teman gitu. Tadi, collaboration tadi. Misalnya Kak Sarinila, aku tuh ternyata seneng makan dan teman-temanku ada ibu ini. Ternyata dari situ aku tahu, oh ya Kak Sarinila ini kan dia punya. Jadi aku bisa dapetin lagi another business atau project dari temennya Kak Sarinila gitu. Jadi memang true connection itu sangat penting. Nah, kemudian virtual gathering kalau menurut saya ya nih ya, sekarang itu lebih menyenangkan. Kenapa? Kalau dulu tuh kita nggak jelas ya, tempatnya itu mungkin jorok gitu ya, hygiene-nya nggak jelas. Sekarang itu kita tahu kalau kita ke restoran itu sudah pasti akan di desinfektan. Kita harus cuci tangan. Jadi itu lebih buat saya pribadi it's more pleasant gitu. Kalau dulu aku harus tiap hari udah punya kalender, hari ini saya ada meeting dari mulai jam 10, bangunnya dia jam 5 pagi, jam 5 bangun, kemudian siap-siap jam 10 udah pergi dari rumah, jam 12, jam 2, jam 4, sampai jam 10 malam. Itu kita harus pikirin waktunya sekarang, lebih waktu yang saya pakai itu lebih bisa kita perhitungkan, aduh enak deh, nggak usah keluar, nggak ada macet. Jadi kita lebih save our time, and we can do more. A lot of things that we can do in, let's say, jam kerja 8 jam ya, itu ternyata saya banyak banget jadi lebih efektif gitu, lebih efisien dan efektif. Nah, ini kayaknya landscape-nya itu sudah berubah ya.
Nah, pertanyaannya adalah gimana sih build your network pada saat COVID? Ya, ini nih penting nih. Ya, satu nih saya mau share sedikit bahwa create satu connection yang memang dengan orang-orang yang like-minded people ya, orang-orang yang memang apa ya, yang punya expertise masing-masing. Nah, kita build sekarang nih pada saat during COVID, a lot of people itu mulai tidur. Aduh, dia kayaknya udah nggak semangat gitu ya. Nah, dengan adanya event-event seperti ini, itu bisa memboost our tadi ya hormon bahagia. Nah, itu sangat penting. Benefitnya it will come later. Jadi saat ini kalau menurut saya waktu yang tepat untuk menanamkan satu seed. Kalau kita tuh apa menanamkan satu benih, nanti tahun depan itu kita tinggal menuai hasilnya gitu. Nah, satu nih. Tetap ya harus build your online identity, personal branding. Tetap aktif di Instagram, Facebook, YouTube, apapun itu webinar, ikut-ikut aja, join aja untuk itu. Tetap build your personal brand. Yang kedua, ini yang paling penting nih, audit your connections, update your database. Nah, kalau dulu kita nggak ada waktu ya. Kalau sekarang saya sudah punya yang namanya database, ternyata databaseku itu banyak juga ya di HP. Kenapa? Jadi aku sudah mulai motret-motretin kartu nama pakai Camcard. Jadi kita tahu, oh ini kayaknya, maaf ya, ini mohon maaf ya, ada yang udah meninggal, mungkin sudah retired, mungkin dia sudah pindah, itu kita update database kita. Yang ketiga itu ada make it personal. Kalau dulu, apa kabar Kak Diana, apa kabarmu, projectmu apa? Kalau sekarang enggak, jangan. Kalau bisa tanya, gimana, how do you cope with the virus? Itu karena setiap orang beda-beda efeknya itu pasti akan berbeda. Tapi kita tanya, how are you doing, are you healthy? Itu penting. Kemudian ini yang kita tadi saya dengar dari Kak Rachel, dari Kak Sari, Sari bukan Kak Sari Nila, satu Sari lagi Nila. Sari Lani. Get comfortable with the technology, practice. Nah, ini kita harus banyak doing webinar, harus banyak tahu bagaimana sih doing Instagram live, how you do the Facebook live. Ternyata sekarang saya baru belajar dari salah satu digital guru. Belajar online, bagaimana kita bisa membuat satu event di mana kita bikinnya itu harus Instagram live, ternyata sudah bisa digabungin dengan Facebook sama YouTube live, itu bisa digabung. Dan caranya sangat sederhana. Itu kenapa tadi yang saya katakan perlu untuk mulai belajar supaya nggak gaptek gitu loh ya. Gitu. Nah, kemudian nih ada we have to remember that each of us pasti punya skills ya. Kita punya hal-hal yang kita bisa tawarkan. Apakah itu kita punya skill, punya knowledge. Kemudian satu, mindset. Nah, ini buat saya mindset itu penting. Bagaimana kita memboost our happiness itu tetap di level yang tertinggi. Kenapa? Kalau kita punya mindset yang baik, mindset yang positif, itu banyak akan terjadi kolaborasi-kolaborasi tadi. Akan at the end, it will come up with the new ideas, new business model gitu. Ini mungkin penting. Terus yang saya lakukan adalah ini is good to share ya. I connect to the strangers. Kenapa saya bilang strangers? Misalnya saya lagi baru belajar yoga, saya baru belajar golf. Jadi saya suka ikut mereka, ada satu webinar, saya ikut. Terus saya connect, hi tadi seperti yang kita lakukan, introduce yourself. Kemudian kita ikut kelasnya. Kemudian kita akhirnya jadi ketemu misalnya ke driving range untuk belajar golf bareng itu. Jadi connect to the strangers. Kepada komunitas-komunitas yang kita anggap kita punya interest. Misalnya grup masak, kemudian klub apa tadi itu, grup apa styling. Kemudian ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang baru kita kenal ya, new community dan lain-lain. Kemudian be generous. Nah, ini aku selalu berpikir bahwa banyak sekali community-community anak-anak muda startup gitu ya. Kak Sari, ini gimana sih caranya kalau kita mau connect sama kedutaan ini gitu? Okay, I will share. Bahkan saya akan buat satu introduction. Ini teman saya mau ada interest untuk get to know more about your culture, whatever. Itu kita kasih mereka link-nya. Itu bisa ya, kalau bisa banyak membantu tanpa expecting something in return sebenarnya. Kenapa? Karena dengan melakukan itu, kita sekarang menanam benih untuk dituai next year, setelah post-COVID. Kemudian, yang penting lagi adalah gini loh, kalau sekarang tahun ini kita yang namanya orang nanya itu udah bukan hal yang memalukan. Misalnya nih, aduh Kak Diana, aku nih kayaknya lagi stres deh nih.
gimana sih caranya nih supaya kita lebih motivated? Itu ask for help is nothing embarrassing ya. Jadi bahkan ask help itu sekarang adalah satu hal yang ini ya, appreciated gitu. Dan orang akan menganggap, wah senang banget nih, gue bisa bantu nih, gimana, how can I help you? It will be the new trend. People is actually giving instead of receiving gitu ya. Kemudian ini yang kita sering lakukan biasanya the ladies ya, set up a virtual meeting like high tea, drinks, kemudian kita build satu conversation seperti ini dengan orang-orang yang berbeda-beda dan baru-baru kalau bisa. Nah, saya paling senang nih set up a meeting, virtual meeting with new people yang background-nya dari apa ya, government, dari embassy, lifestyle, influencer. This is what I'm doing every week gitu. Jadi set up a virtual meeting. Kemudian be consistent. Nah, ini apa ya? Ini yang penting banget. Hari ini kita aktif, ternyata bulan depan nothing at all. Nah, kenapa? Bagus juga nih, sekarang kita ada Instagram story, kayak saya tuh seneng banget tuh bikin satu Instagram story ya, hari ini ngapain, walaupun the small things, updated, that people know or your friends know that you're fine, gitu. Tapi tiba-tiba kita menghilang, aduh mati deh, gitu ya. Ini kenapa sehari kok tiba-tiba silang? Anyway, nah itu juga hal yang paling penting, surround yourself with the right people. Nih kayak gini nih, it's nice. Community-community yang ada, yang sekarang nanti Kak Rachel tadi bilang, kita akan maintain our relationship and connection and activity with our program ya, Kak Rachel ya, benar ya. So, surround yourself with the right people. Jadi itulah salah satu fase bagaimana kita networking secara virtual. Kenapa? End of the day, ini saya bikin, human aspect remains the same and show your genuine interest in others. Ini penting, kenapa? Kita pasti punya interest dengan other people. Kayak gini, saya saat ini sedang belajar mengenai maintenance yang benar itu gimana sih. Kemudian saya lagi belajar sama satu orang yang jago ngedesain untuk yang pakai robot ya, itu gimana sih cara dia mendesain sesuatu kayak pakai robotik. So I'm actually have the interest. Jadi aku masuk ke dalam community-community baru. Gitu ya. Ini sangat penting. Kemudian, nah ini secretnya, the post COVID networking tadi. It is about giving and not receiving. Jadi kita sekarang waktunya untuk gitu, giving. Yang paling penting itu ada satu, simply pick up the phone and start dialing. Hi Siri, please call Rachel. Terus ngomong. Enggak lagi pakai WhatsApp. Jadi udah mulai kita kembali ke traditional approach ya. Dulu kan kita telepon ya, atau sebelum COVID kita sukanya pakai WhatsApp. Sekarang nggak apa-apa juga sih. Tapi yang sekarang itu adalah kita lebih banyak gini. WhatsApp group is very important kalau buat saya. Kenapa? Karena disitulah kita ikut ke dalam apa ya, satu community untuk dapetin informasi yang up to date di Jakarta atau dimanapun. Nah, saya kebetulan mengikuti banyak sekali WhatsApp group ya. Apakah itu dari Kadin, dari orang-orang fashion, kemudian dari socialites apa ya, WhatsApp group itu, ikut aja. Tapi kalau bisa secara aktif itu to participate gitu. Itu penting. Kemudian secara video call sudah pasti ya, sama teman-teman, keluarga, profesional, yang klien-klien kita. Kapan-kapan gitu, ada waktu nggak? Satu menit kita, I just want to know whether you're okay or not. Set up a video call. Kemudian ini kita buat list teman-teman kita atau our network, apakah itu personal atau profesional, how we can collab. Ini tadi yang Kak Sarinila bicarakan ya. Mulai deh buat listnya. Siapa sih nanti yang kita mau buat collaboration? Make your daily calendar atau to-do list. Siapa sih yang hari ini kita mau contact? Itu supaya apa, membuat kita tuh jadi happy. Jadi the next day we are actually looking forward to have the next meeting. Gitu. Itu harus dibuat. Kemudian selalu ikut virtual meeting atau event, itu harus tiap kali harus ikut. Kemudian tadi list bagaimana kita bisa kolaborasi dengan orang-orang tertentu. Nah, ini sudah harus dilakukan. Kemudian kalau bisa nih, yang pengalaman saya selalu reach out kontak saya dengan orang-orang yang saya tidak kenal melalui LinkedIn. Ternyata LinkedIn itu banyak banget itu manfaatnya ya. Jadi setiap kali saya selalu ikutan, atau paling enggak kita misalnya ada satu orang akan ngepost satu artikel, saya pasti akan komen di situ. Nanti setelah itu kalau dia ngelihat profil saya, dia pasti akan kontak, oh by the way, so you are in the media, so maybe we can do something together. Itu yang sering saya lakukan sih pada saat pandemi ini ya. Kemudian ini diversify your network. Maksudnya kalau saya tuh udah nggak mau lagi hanya berteman sama
industri-industri yang sama dengan industri saya. Sekarang saya lagi berteman dengan salah satu di Jogja tuh ada klub untuk hackers ya. Lagi sering ngobrol sama mereka itu kalau orang-orang ngehack ini gimana sih gitu. So I just actually joining something yang sesuatu yang benar-benar di luar dari apa ya, saya punya bidang, tapi ternyata nge-build satu network dengan orang-orang yang memang berbeda dari kita. Kita banyak sekali menerima masukan-masukan yang apa ya, yang positif gitu. Nah, ini ada sedikit tips nih ya. Ini aku lihat nih di sebelahnya nih, drop the usual greetings. Kalau dulu tuh kita how are you, apa kabar gitu ya. Kemana aja loh? Kalau sekarang kita bilangnya I hope that you are okay and I hope that you are healthy. Itu penting banget tuh. Jangan lagi ngomongin how's business ya. Jelas aja bisnis semua udah kacau ya. Gitu. Jadi kita approach-nya harus berbeda. Kemudian ini kalau saya lihat dulu tuh kita suka banget memforward ya. Ini ada berita apa dari seluruh dunia gitu. Kalau saya sekarang tetap saya forward tapi di bawahnya, "Hi, hope everything is okay with you. Let's keep in touch." Kenapa? Perlu banget nih kita memberikan satu informasi, apakah itu YouTube, artikel di internet, atau podcast. Supaya apa? Itu untuk menjadi satu ice breaking bahwa, oh ternyata Sari itu masih ingat sama saya ya, gitu. Misalnya saya punya teman tuh watch collector. Terus karena udah lama, aku bilang, "Hi Charles, ini aku ada informasi nih, kayaknya I hope that maybe you haven't actually read this article. By the way, I hope you are healthy." Langsung dia telpon, gitu. Kemudian ada lagi salah satu teman, saya waktu itu di Jepang ikut Ferrari rally ya. Tiba-tiba karena saya ada satu artikel saya kirim, tiba-tiba dia bilang, "Ya ampun Sari, aku lagi mikirin kamu, kemarin saya baru lihat foto kita waktu di Jepang," gitu. Akhirnya gara-gara kita build satu apa ya, network melalui tadi WhatsApp, akhirnya kita ketemu, so we have already apa ya, sudah punya satu bisnis idea baru untuk kita luncurkan tahun depan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan hanya dengan mengirimkan satu WhatsApp, satu forwarding something apa artikel yang dia suka, itu akhirnya benefitnya lebih banyak. Nah, kemudian nih jangan takut ya untuk minta pendapat nih, misalnya gini, "By the way, Kak Rachel, itu gimana sih kalau mau bikin satu bisnis kopi ya? Itu kayaknya oke juga tuh resepnya itu. Can you share?" Nah, itu enggak apa-apa. So you can ask somebody yang expert untuk memberikan satu advice. Terutama kalau saya sih ngelihatnya legal advice ya, kalau kita mau build satu partnership itu gimana sih. Nah, biasanya para lawyer-lawyer itu sangat happy untuk sharing. Jadi mungkin itu ya Kak Diana, ini sedikit paparan saya. Semoga ini padat supaya nggak terlalu berlama-lama. Jadi kalau ada question nanti kita bisa bahas di sini. Terima kasih. Thank you banget Sari, luar biasa banget. Saya tuh selalu ya kalau dengar Sari ini ngomong itu tuh jadi bersemangat kayak rambutnya yang curly. energinya luar biasa, terus kayaknya passionnya dengan apa yang digeluti itu juga luar biasa. Jadi kalau aku boleh simpulin, yang pertama terus belajar ya, karena lumayan nih ya, maksudnya kan mumpung nggak usah kemana-mana gitu kan, kita bisa belajar dari expert-expert yang biasanya harus ke Amerika, harus kemana gitu ya, udah waktunya lama, berat di ongkos juga gitu kan. Sekarang semuanya bisa dari rumah. Sama sharing ya. Kak Sari ya, ternyata memang pada saat ini kita belajar bahwa sharing itu tuh memang dampaknya luar biasa. Dan kalau dari hasil penelitian psikologi sih, katanya ya, kalau misalnya kita itu banyak sharing sama orang, itu tuh boost immune system kita loh. Jadi kita lebih sehat. Gitu. Dan yang paling penting ya, Kak Diana, mungkin saya sedikit share juga ini. Secara secara inner feeling kita pada saat pandemik ini, saya banyak sekali ikut meditasi ya, walaupun itu pakai apps gitu. I always meditate every day. Kenapa? Karena hal-hal itu yang membuat kita itu jadi mindset kita tadi itu selalu positif. Jadi saya nggak pernah tuh satu hari yang saya tuh yang malas, nggak pengen dandan. Saya selalu di rumah itu pakai itu pakai eyeliner itu, selalu pakai itu. Saya suka banget pakai lip gloss ya, jadi selalu pakai itu. Dan walaupun anytime kita nggak kemana-mana, we look good only for ourselves. Kayak misalnya, maaf ya kalau ini mudah-mudahan nggak ada laki-laki ya, I always try to wear lingerie because I feel sexy, you know, in my skin gitu. Itu mungkin sangat penting ya Kak, mindset itu kita perlu. Kita harus sharing bahwa you look good is not for other people but you look good for yourself. Ya,
Benar banget. Ada yang nanya nih Kak, baterainya merek apa? Katanya kok on terus. aduh baterainya made in DW ini karena ini in our mind gitu. Kenapa? Karena baterai itu sebenarnya kita ciptakan sendiri ya. I created my own software di dalam otak saya. Kenapa? Kayak I believe our subconscious mind yang ada di belakang itu yang menjadi penggerak. Jadi alhamdulillah sih pada saat orang pada kesusahan kita berusaha untuk nge-boost mereka, give them ideas gitu. Terutama yang anak-anak muda atau yang ibu-ibu yang punya anak ya. Itu biasanya it's not easy. Biasanya mereka kerja, tiba-tiba dia harus di rumah. Ya kan kakak-kakak yang punya anak ya. Kalau saya kan tidak punya anak ya. Jadi anak saya udah gede, jadi aman saya. So I can imagine what they're actually coping gitu. Punya anak, harus kerja di rumah, anaknya ada dengan dia, sementara dia juga punya hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi tadi, ask advice ya Kak Diana. Ask advice aja kalau misalnya kita perlu sesuatu. Yeah. Just ask, especially in this group. Sekarang kita punya, jadi punya komunitas ya sekarang. Mm-mm. Bahwa anything you ask, anything you need to know, please ask gitu. Yes. In the group, gitu. Iya, dan kalau kita feel stress, feel down. Benar, Kak. Dan kalau kita feel stress, feel down tuh normal juga ya, gitu. Ya, saya juga sebagai psikolog, punya psikolog. Ini terutama Sari Lani, ya, sebenarnya kenapa ya, gini ya. Saya tuh marah loh hari ini, gitu ya, yang teman curhat, gitu. Karena teman terapi saya juga ada, karena ya memang kan kadang-kadang kita butuh bantuan ya, Kak Sari, ya. Ya. Emang harus di ini. Nah, Kak Sari, mau nanya lagi nih. Pertanyaan sama kayak tadi ke Sari Nina. Apa yang menurut seorang Sari Kusuma Ningrum yang akan terus dilakukan secara online, terus apa yang memang nggak bisa harus offline? Ya, oke. Sebenarnya kalau yang dilakukan secara online tetap tadi build the personal relationship through tadi itu ya, semua medium yang kita punya, apakah itu social media, apakah itu WhatsApp group. Tapi yang tidak bisa dilakukan itu adalah gini. Kalau kita mau membeli satu produk high-end ya, itu kayaknya susah kalau kita tidak lihat barang deh. Nggak bisa lihat online gitu ya. Aduh, ini HP ini bagus loh, tapi lebih baik kalau kita melihat secara fisiknya gitu. Itu mungkin susah. Kemudian, I love traveling. Jadi saya punya network yang ada di segala macam apa dunia entah berantah ini ya. Aduh, kayaknya ngelihat dia posting sesuatu di Swiss, posting di Peru, aduh, I really wanna go there, but we cannot, because saya tidak mau sekarang itu ikut apa traveling dengan hal-hal yang sangat complicated, maybe I will wait, gitu. Itu yang mungkin nggak bisa ya, Kak. Barang-barang yang memang apa high quality, yang kita perlu lihat, gitu, secara fisik, kemudian traveling, sepertinya agak sulit. Tapi saya baru lihat kemarin, it's very good idea, jadi ada namanya virtual traveling, di mana mereka memberikan satu ideas untuk, ini loh, ada tempat-tempat yang horror di Bali, sampai dia bilang, ada yang komen, aduh aku tuh sampai nggak bisa tidur, sampai pengen ke kamar mandi, saking seremnya, gitu ya. So there is something that we can actually do, gitu. To create something in your mind that you're actually enjoying it even without you are going there, gitu. Jadi itu mungkin sekarang kalau saya lihat, tadilah barang-barang yang mahal-mahal mungkin ya, traveling udah pasti ada. Gitu. Kira-kira aku juga sering tuh ikut traveling itu. Nih ada nanya, kita mungkin kita lanjut dulu aja ya, nanti pertanyaannya kita bacakan kemudian. Oke. Terima kasih Kak Sari Kusuma Ningrum untuk suntikan semangatnya, memang luar biasa sekali, kita berikan aplaus. Thank you. Kita lanjut ke, ini juga satu teman saya, yang ini juga energinya juga luar biasa ini, dia ini. Ini ngomongnya kayaknya harus stop-stop, karena juga agak susah stop kalau ngomong ya. Hani Widya ini adalah general manager dari Visensa. Ini cangkir-cangkir cantiknya. GM dari PT Rindang Sari Damai. Itu kerjanya di situ katanya setelah selesai menyelesaikan sekolahnya di Ekonomi Atma Jaya, kemudian dilanjutkan ke Curtin University di Perth ya. Nah, anaknya dua, yang anaknya Han yang pertama itu adalah teman saya, temannya anak saya, teman dua. Kamu. Salah, anak saya itu temannya anaknya Hani, gitu ya. Yes. Gimana Han selama apa namanya pandemik ini? Nah, Hani ini kan emang beneran di dunia retail ya. Udah gitu, barang retailnya itu adalah perlengkapan makan, perlengkapan dapur. Walaupun sekarang jadi banyak yang masak ya, Han, itu kayaknya jadi satu ini juga ya, kelebihan juga ya. Gimana waktu itu
Hani apa namanya men-switch bisnis atau apa namanya melakukan adjustment terhadap bisnisnya supaya bisa bertahan di saat pandemi ini. Nah, sebelum ya. Jawab. Nah, oh, sebelumnya ada nih. Ah, iya benar. Biar pada tahu produknya ya. Yes. Silakan Mbak Mega. Pour éclairer un ciel trop gris, pour cueillir un bout de printemps, il suffit dans la vie, il suffit bien souvent de dire adieu tristesse, bonjour sourire, pour donner de loin un baiser, une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. J'ai pris l'amour par un baiser. Ya, yeah, itu dia produk-produk dari Visensa. Saya jadi berasa agak-agak virtual ini ya, apa travel ke Paris. Ya. Yeah. Terus untuk tadi rambutnya, terus yang masak rambutnya blondi, jadi kayak ngelihat bule lagi masak bubur. Tapi gimana, makanya kan? Tahu dari Mbak Mariska dong. Nah, gimana tuh Han? Apa namanya waktu pertama-tama kita PSBB harus tutup kan, karena bukan essential business ya. Terus ya. Terus gimana? Apa sih yang dilakukan oleh Visensa atau misalnya oleh Hani untuk untuk berjualan produknya ini? Pertama sih terus terang aja ya, panik dulu. Panik dalam arti kata gini, perasaan baru minggu lalu nih, temen dari Australia itu telepon, hey, how are you doing? Kata gitu. Kita udah punya case COVID, kata dia gitu. Tapi kok di berita, it seems like Indonesia is doing fine, kata dia gitu. Lah, saya langsung bilang gini, memang gak ada, COVID di sini gak ada. Ya kan, berita nggak ada, semuanya nggak ada, ya kan? Nggak, fine. Yakin loh, kita ini kota kecil loh, kota kagak ada manusianya loh, kita aja punya case COVID. Kok lu nggak punya case COVID? Terus saya langsung mikir begini, mungkin karena udaranya kita udah cukup banyak ini ya, apa namanya, partikel-partikel yang lain-lain, saya bilang gitu, air juga kudu disaring-saring, saya bilang, saya yakin deh COVID nggak ada di sini nih, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba minggu berikutnya case COVID, PSBB, tutup, panic attack. Jujur, saat itu panic attack. Panic attack dalam arti kata, kayak tadi Mbak Sari Mila. Sari dan Sari. Sari Kerli, ya kan? Demikian juga dengan kamu ya, Di ya. Itu kan kekhawatirannya kita itu kan jadi bundle up dalam arti kata kekhawatiran untuk diri sendiri itu udah pasti, kekhawatiran buat anak, kekhawatiran buat keluarga, apalagi kebetulan papa mama udah lumayan ya umurnya ya, terus masih punya nenek yang umur 96 tahun. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau misalnya memang kita itu memikirkan diri kita sendiri, ya kita pengennya go on aja. Tapi pada saat kita pulang ke rumah, kita harus bertemu dengan mereka, kita kan jadi mikir, dengar-dengar kata kan virus ini kan seperti apa ya, invisible apa ya namanya ya, pokoknya dia tanpa gejala pun dia bisa menularkan, hebat nggak sih tuh si virus ini? Dan saya juga berasanya yang bikin panik dari virus ini adalah bisnis saya itu retail, yang gongnya itu pada saat lebaran. Ya kan? Pada mau ganti piring, pada mau ganti gelas, ya kan? Ternyata virus ini hobi party kayaknya ya. Di China pada saat dia outbreak, Imlek. Di sini pas dia outbreak, dia mau ikutan lebaran juga. Nah kita kapan jualannya? Ya kan? Nggak dikasih jeda waktu. Itu satu. Terus kedua, kos itu benar-benar bikin saya, aduh lah kalau misalnya mau dipikir-pikir, saya nangis loh, nangis duduk diem di rumah.
aduh ini biaya gue gimana, pegawai gue gimana, listrik gue gimana, kantor gue nggak buka, gue nggak jualan. Again, dipaksa pada saat itu untuk mikir, okay, dan saya terus terang aja bilang ke anak-anak di kantor, sorry banget ya, ibu harus cut cost. Ya kan, karena memang itu hal yang paling berat. Jujur, itu hal yang paling berat yang pernah saya kerjain. Paling berat. Itu saya nggak tidur beberapa hari, kalaupun tidur, tengah malam tuh kebangun cuma mikirin gini doang. Duh, gaji, Jack, gue gimana nih caranya? Gitu. Lalu ada cerita kita harus tutup bisnis yang berhubung yang tidak urusannya dengan medical, ya kalau nggak salah itu ya, medical, essential lalu business. Ya essential business, kalau suaminya Diana itu kan Diana, kalau misalnya kita lagi cerita-cerita, ya laki gue mah tetap harus masuk Han, bagaimana dong, makanan, kata dia begitu, essential business. Terus lagi-lagi di pikiran saya cuma pikirannya gini doang, kan makanan perlu panci ya masaknya. Berarti saya juga essential business dong, ngaku-ngaku, ya kan? Tapi dari sisi itu sempat karena kekhawatiran-kekhawatiran yang bundle up, yang belum bisa di channel sebetulnya. Kekhawatiran gue tuh sebetulnya sisinya dari mana? Ya kan? Akhirnya pada saat sudah di channel, kita jadi mengerti, saya nih terlebih lebih, saya nganggapnya gini aja deh, saya ini lagi perang, ya, menghadapi segala sesuatu yang tidak kelihatan. Istilah katanya nih, kalau di film-film Korea yang saya suka, ya kan, vampir aja kelihatan bentuknya vampir. Dracula aja kelihatan, Dracula. Nah, ini kagak kelihatan nih. Terus tiba-tiba dia mampir tanpa diundang. Kan kagak mau dong ya. Jadi, akhirnya step by step. Pada saat kita udah kedengeran bahwa COVID itu bakal ada, satu, di kantor itu saya adakan protokol kesehatan dulu. Itu yang paling penting. Gak usah susah-susah, ya kan? Cuma disinfektan, termometer yang harganya sempat menjulang ke langit, ya kan? Terus masker, lalu budaya cuci tangan. Ya, itu yang benar-benar saya, kalau misalnya mungkin ada anak-anak saya yang di kantor, mungkin mereka akan bilang, nah itu tuh ibu yang teriak-teriak, hey, cuci tangan! Hey, cuci tangan! Gitu kan. Mungkin jadi kayak emak-emak di kantor ya, tapi budaya itu kan kadang-kadang, sorry to say ya, orang Indonesia itu mau cuci tangan itu kalau cuma mau makan pakai tangan. Ya kan? Sometimes, sorry banget ini. Keluar dari WC, dia kagak cuci tangan. Dengan alasan udah pakai tisu, ya kan? Maka itu saya agak-agak, kalau misalnya mau salaman sama orang, saya perhatiin dulu nih, ini dia keluar dari mana. Gitu. Nah, itu protokol-protokol yang singkat-singkat seperti itu yang sebetulnya saya kerjakan. Terus abis itu kos akhirnya dengan pengertian banyak anak-anak saya di kantor itu luar biasa banget mereka. Itu mereka mendukung dan mereka mengerti. Yang ketiga, itu saya tidak memberikan izin kepada anak-anak yang berkendaraan umum untuk masuk ke kantor dulu. Itu penting buat saya, apalagi kalau yang travelingnya jauh, misalnya rumahnya itu di luar Jakarta ya, karena menurut saya tuh travel time itu penting banget dalam penyebaran si COVID ini. Jadi saya cut dulu untuk sementara, atau mereka mencari jalan gimana caranya supaya bisa datang ke kantor itu mungkin dengan kendaraan pribadi tapi barengan, atau mungkin nebeng teman yang dekat, nah itu saya perbolehkan. Lalu waktu kerja juga. Nah, untuk ke retailnya, jujur penjualan tuh sempat stop. Stop dalam arti kata bingung transportasinya. Karena waktu itu antar Jakarta dengan daerah apa itu kan semuanya mesti pakai surat-surat tertentu, ya kan? Terus jalur-jalurnya juga mesti bagaimana. Akhirnya yang saya cut dulu untuk sementara adalah Gojek. Atau apa itu namanya? Online transport ya. Ya gitu. Itu saya cut dulu untuk sementara karena apa? Begitu mereka datang bergerombol jadinya karena nunggu barang atau tukar-tukaran surat jalan apa segala macam, itu saya cut dulu. Otomatis semuanya hanya yang mengandalkan logistik yang diperbolehkan oleh pemerintah. Itu. Terus lambat laun
mulai rising up kasus, ada ketakutan tersendiri lagi, aduh gimana ya caranya, apa kita tutup dulu. Benar kata Mbak Sari Kusuma, ya kan, Mbak Sari Kerli, terus sama Mbak Sari Nila, bahwa kita itu jadi diajak untuk berpikir lebih advance. Karena kan nggak pernah ada pendidikan gimana caranya menghadapi pandemi lah, kita hidup bahagia-bahagia aja kok ya. Sama lah seperti kita nggak pernah ada pendidikan khusus how to be a parents gitu loh. Sama, jadi memang kita itu dipaksa untuk berpikir lebih advance. Lebih advance dalam bidangnya masing-masing untuk survival. Kalau di saya itu benar-benar survivalnya itu how my company can go on, ya kan? Jadi gue mesti gimana nih? Nah ya itu, akhirnya saya berpikir, yang kayak kemarin saya bilang, saya berpikir kayak uget-uget jadinya. Kalau misalnya sampai lubang ini gue masuk, gue kagak bisa keluar lagi, ya udah gue balik badan deh. Kalau misalnya memang gue bisa ke sini, ya udah gue masuk lewat sini. Karena kalau misalnya nggak begitu, sayanya juga bisa gila. Gitu loh. Karena itu yang bikin saya itu keep going. Kayak misalnya kalau tadi dilihat dari video sebelumnya ya, saya itu sempat bingung sama platform saya Instagram, YouTube yang perlu adegan-adegan memasak. Ya kan, biasanya kita syuting. Kalau sekali syuting, kameramennya ada 7. Ya kan, belum talentnya, belum tukang potongnya, belum tukang kompornya. Ya kan, itu minimal 10 orang sampai 12 orang. Tapi kita nggak boleh kumpul-kumpul. Apa yang terjadi? Ya, kita masak sendiri di rumah, video-videoan sendiri. Ya kan? Gak bisa, ya udah kita coba lagi, ya kan? Terus abis itu tidak malu bertanyanya, bener banget Mbak Sari Kerli. Saya akhirnya bertanya loh, bertanya sampai ini masak ini tuh sebetulnya gimana sih cara naker resepnya? Gue bisa masak, tapi gue naker resep gak bisa, ya kan? Nah akhirnya bertanya, oh ini mesti begini Mbak, oh ini mesti begini, oke. Kalau misalnya untuk penjualan, terus terang aja, segila-gilanya saya sampai telepon kompetitor loh. Bener-bener saya telepon untuk kompetitor. Tuh kompetitor juga bingung. Hah, ngapain lu tumben telepon gue? Gitu loh, kenal udah 20 tahun tapi gak pernah telepon. Saya cuma, pertanyaan saya cuma satu. Lu buka gak? Lu jualan gak? Begitu dia jawab, dia jualan. Ini lebih mikir lagi. Oke, dia jualan. Gue harus jualan juga. Nah, online, akhirnya kita jualan lebih banyak di online. Dan kita misalnya jadi backbone-nya tuh online. Problem lagi nih, barang saya barang pecah belah. Gimana nih emak-emak beli piring, ya kan? Aduh, ini tahunya cakep banget loh. Ini cookies-nya juga nih, cakep banget. Aduh, ini cookies. Waktunya makan siang. Nah, biasanya kalau beli piring, centang. Nggak retak, bagus nih piringnya nih, tebel. Sekarang orang kudu beli online. Dikirim pula ke Papua misalnya. Takut dong kita ini piring jadi bubur ya. Nyampe sono, pecah, balik lagi. Nah kita balikin lagi barang baru. Itu mah bukan untung, yang ada malah buntung kan ya. Akhirnya punya tim yang luar biasa banget. Kebetulan anak-anak saya di kantor itu very very helpful. Mereka memikirkan gimana caranya bungkus nih piring-piring sampai ke ujung Papua pun. Ongkos jadi lebih mahal, tapi at least saya bisa jualan. Itu penting banget. Jadi packaging itu penting banget kalau buat di tempatnya saya ini. Terus kedua, syukur banget, puji Tuhan banget. Dekat-dekat mau lebaran, tiba-tiba kok order masuk nih. Panci, juicer, mixer tiba-tiba, pisau. Waduh, saya bilang ini kenapa nih tiba-tiba begini? WFH Bu, ada di rumah Bu, ada yang takut ini apa pesan-pesan makanan, kayak Diana kan ngomong, aduh Parno Dehan, gak pesan-pesan makanan dulu dari luar, kecuali dari teman-teman gue yang tahu, yang udah tahu dapurnya bentuknya kayak apa, dan mereka bersih banget, tapi abis itu tetap harus dimasukin ke microwave. Jadi ada mungkin beberapa keluarga yang lebih baik begini. Ya udah, gue masak aja deh, nggak apa-apa, gitu loh. Malah ada pengakuan teman saya satu ya, umurnya tuh udah 43 tahun, nggak pernah nyalain kompor.
sama sekali nggak pernah nyalain kompor. Coba how luxurious her life is. Dia nggak pernah nyalain kompor. Suatu hari dia bilang, Han, gue mau beli panci dong. Kenapa? Gue mau bikin puding. Hah, itu nyalain kompor loh. Gak apa-apa, Han. I will have to fight my fear, kata dia begitu. Jadilah dia nyalain kompor. Jadi, there is a blessing ya, sebetulnya di ada blessingnya juga menghadapi COVID ini. Saya jadi mau gak mau terpaksa harus lebih mempelajari how to do online business. Ya kan? Itu ternyata future yang buat orang-orang gaptek seperti saya, yang saya nggak pernah belanja online walaupun saya punya online shop. Jadi di PSBB kemarin itu saya cheating dengan belajar online, belanja sendiri. Oh, ternyata kemudahannya begini, kesulitannya begini. When you experience it on your own, it's a different kind of experience. Jadilah berbalik ke si piring-piring dan panci-panci ini lagi-lagi, ya kan? Oh, ternyata sekarang yang diperlukan itu bukan panci kapasitas besar. Ternyata sekarang itu diperlukan panci yang kapasitasnya mungkin 4 orang atau cuma cukup buat 6 orang, ya kan? Nah, itu lagi di retail business akhirnya saya jadi ikut mempelajari behavior yang lagi berubah ini nih. Benar-benar berubah. Yang tadinya mereka itu gampang banget makan lewat, kalau misalnya kita beli makanan langsung makan di plastiknya, mereka kan sekarang lebih takut ya, jadinya lebih parno gitu. Tuang dulu ke piring, masukin dulu ke microwave, kalau misalnya memang kudu dikukus, dia kukus dulu, ya kan? Jadi kan si plastik-plastik itu kan kebuang. Lagi-lagi mereka perlu piring. Nah, lumayan deh saya jualan piring jadinya. Terus, apalagi ya di dunia retail itu yang sangat menantang itu adalah memang benar-benar kalau di tempat saya karena piring, barang pecah belah, yaitu packing, logistik, dan orang-orang yang harus datang bekerja dengan full masker, panas, lalu tiap hari juga diteriakin sama ibunya, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Padahal ya Allah Bu, saya juga megangnya cuma bubble wrap sama itu apa plastik, tali. Udah deh Bu, gak usah cuci tangan, nanti aja cuci tangannya. Pernah suatu hari saya agak-agak gila sedikit, saya suruh pakai sarung tangan. Yang ada pada saat mereka ngebungkus piring, mestinya 30 piring, jadinya cuma 10. Karena dia bilang, licin Bu, gak bisa Bu kerja pakai sarung tangan. Jadi hambatan-hambatan itu tuh yang tiap hari tuh harus dipikirin secara advance how to deal dan how to deal. Kira-kira kayak begitu ya kalau misalnya untuk di retailnya. Okay, thank you Hani. Jadi memang kalau misalnya dari yang Hani bilang, kita tuh harus terus belajar, harus kreatif gitu ya. Sama jangan lupa sebetulnya. Ini nih yang saya setuju banget. Kalau kita mau bisnis tetap berjalan, harus sesuai protokol kesehatan. Karena kalau enggak, orang-orang pada sakit, bisnis enggak jalan, semua orang sakit gitu ya. Malah jadi double ruginya kita gitu kan. Jadi memang mendingan sesuai aja dengan protokol kesehatan dan jangan lengah gitu ya, supaya semuanya bisa berjalan lagi dengan lancar. Dan ada enggak satu hal yang akhirnya menurut Hani ini nyaman banget dilakukan secara virtual atau secara online dan enggak hal. Karena kan gini, kalau retail kan emang bagusnya pasti harus offline dong ya, ikut bazar gitu-gitu kan, itu udah pasti prosedur yang lebih standar lah gitu ya. Tapi ada enggak satu kerjaan yang menurut Hani jadinya lebih enak atau akan dipertahankan dengan online ini? Atau misalnya Hani mau ngekat jam kerja, jadi mau ada di rumah atau gimana? Sebetulnya ini saya kepengen share banget ya. Kata-kata reality bites itu baru terjadi itu setelah 3-4 bulan WFH. Ini sedikit sharing aja ya. Online bisa, offline bisa. Yang tidak bisa saya kerjakan itu karena mungkin saya tipe orang yang saya harus bertemu langsung. Saya harus ngelihat langsung. Seperti tadi Mbak Sardi Kerli bilang, body language, attitude, bentuk muka gitu ya. Jadi saya bisa benar-benar ngelihat,
apa sih sebetulnya yang, ya kira-kira bisa mikir lah ya, apa yang ada di pikirannya mereka pada saat mereka berbicara dengan kita. Dan kalau misalnya online itu agak sulit. Kayak misalnya saya nih mau bicara agak keras mungkin dengan salah satu anak-anak. Karena mungkin mereka, oh ini tidak sesuai dengan normanya atau job desk-nya gitu ya. Dengan dia cuma jawab, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Nah kita kagak lihat dia mukanya, dia kagak ngerti apa kagak. Bisa jadi kan mungkin dia ya bu, udah deh cepetan deh ngomongnya deh. Udah sampai di mana nih ngomongnya, kan begitu. Nah saya tuh masih percaya dengan offline. Saya perlu relate. Itu yang saya susah kerjakan pada saat online. Terjadi banyak banget miskom. Miskom tuh terjadi banyak banget. Misalnya saya minta A, terjadinya bukan A, tapi A plus-plus. Ya kan? Ya mestinya plus-plus itu nanti aja dulu gitu, karena kita belum siap misalnya ini. Tapi kalau misalnya untuk apa yang bisa dikerjakan langsung secara online, itu tantangan paling besar buat saya adalah gimana caranya saya menjual tanpa orang tuh memegang. Berarti saya harus lebih membangkitkan, apa ya namanya ya, keinginan untuk punya, keinginan untuk julid pengen punya sama gitu ya, itu harus terjadi. Saya bergerak di bidang rumah tangga, berarti saya harus menunjukkan cara memasak yang mudah. Barang saya kalau misalnya dipakai itu bisa elegan, makan Indomie aja bisa rasa spaghetti rasanya, gimana caranya, ya kan? Sambal terasi bisa rasanya mirip-mirip pesto, ya kan? Itu kreativiti yang kreativiti yang si video-video ini ya, video-video betul. Ini yang akhirnya bisa jadi jadi kunci gitu ya untuk banget yang masih bisa kita lakukan secara offline gitu. Oke, terima kasih banyak Hani. Ini juga ada yang komen-komen bahwa paduan antara work from home sama work from office itu ideal. Ya, mungkin terutama buat kita yang tinggalnya di kota besar, di Jakarta yang macet gitu ya, itu bisa menjadi balance yang yang baik gitu. Oke, terima kasih. Kita harus lanjut lagi karena sudah hampir jam 12. Selanjutnya, Ibu Mariska Wicaksono. Ini teman saya ini. Lulusan dari Universitas Pajajaran, jurusannya accounting, kemudian sekarang adalah seorang pengusaha marketing agency DAS dan pemilik hotel, brand gak usah disebutkan ya. punya F&B business. Baru itu lahir. Ya? Baru lahir ya, tahu baru kan? Lahir. Ya bisa. Hobinya adalah traveling, kuliner, baca, dan main sama anak. Oke. Mariska, kan bisnisnya ini hotel adalah salah satu bisnis yang terpukul paling besar ya di gara-gara pandemi ini kan. Betul. Apa yang dilakukan hotelnya tempatnya Mariska ini untuk bertahan. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua. Mungkin karena udah agak ngantuk ya, udah 2 jam kita ngobrol. Udah lapar, benar. Saya nggak mau jadi berlama-lama. Intinya sih sebenarnya benar yang dibilang Diana, bahwa hotel itu adalah satu dari 3 yang paling terpuruk ya, selain traveling sama dan lainnya. Yang dilakukan mau nggak mau, apa ya, kalau di hotel kita bilangnya berubah atau mati ya, ekstrim ya, jadi seperti itu. Karena memang jujur ngomong, mungkin ada teman-teman di sini, saya say hi juga ya, dari mungkin industri yang sama, atau yang relate dengan hotel, dan ke pariwisataan. Memang banyak sekali yang harus dilakukan, yang mau nggak mau, walaupun itu extra cost, dan itu extra effort, dan itu kayak, kita sebenarnya denial ya, aduh emang harus begini ya, karena nggak sesuai dengan bisnisnya, mau nggak mau memang harus dilakukan. Tadi mungkin sempat di-mention sedikit soal protokol COVID ya, kebayang dong gitu, kalau hotel gimana nih protokol corona gitu kan, apa hotel akan berubah jadi rumah sakit ya, atau misalnya hotel ini jadinya nggak bisa fun ya, atau gimana.
Mungkin saya bisa share sedikit, kita tuh punya SOP protokol COVID sekarang, kita tonton sama-sama ya, nggak lama kok, nggak 2 jam, cuma semenit aja, untuk kasih gambaran ke teman-teman semua, apa sih yang terjadi kalau kita sekarang nginep di hotel gitu ya, adjustment-nya tuh seperti apa gitu. Mungkin Bu Rachel bisa bantu sharing videonya. Kira-kira mungkin sedikit memberi gambaran, tadi videonya macet-macet gak ya Bu Diana? Soalnya kayaknya tadi ada di saya juga agak macet-macet, tadi agak saya macet-macet, agak mikir, ya? Itu sinyal saya atau gimana ya? Iya, iya. Saya coba share screen ya di sini ya, sebentar. Oke. Oke, ini adalah tampak hotel, lihat dari tampak depan, kemudian nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Berarti nggak di-allow nih kayaknya. Kelihatan nggak ya? Nggak. Nggak kelihatan. Aduh, gimana nggak. Ya? Kayaknya harus dari Bu Rachel. Berarti saya soalnya udah sharing sebenarnya ini. Nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa. Ini stop sharing aja. Ngobrol aja. Kira-kira sih mungkin berubahnya lumayan banyak. Memang dari sisi kita sebagai owner bisnisnya atau owner hotelnya banyak sekali yang harus di-tap in ya ke SOP, terutama yang memang berhubungan dengan kebersihan dan keselamatan. Dan kita juga merubah beberapa hal simple, kayak misalnya kalau saya jelasin semua mungkin pada pusing ya, soalnya banyak sekali itemnya, misalnya contoh-contoh. Nggak usah, nanti aja kalau ada yang nanya. Iya, betul. Contoh-contoh misalnya seperti makanan ya, kita usahakan supaya tidak terpapar, tidak terbuka, jadinya makannya di kamar, ala carte, bukan buffet dan sebagainya. Jadi memang peraturan dari pemerintah itu, saya mungkin sharing sedikit, itu ketat sekali untuk bisnis hotel. Jadi memang kalau misalnya ada yang nanya, apa ini jadi seperti hampir sebersih rumah sakit, mungkin jawabannya iya. Karena memang kita sangat menjaga sekali untuk para tamu dan para para pekerja kita di hotel juga benar-benar selamat. Jadi sama-sama bersih, sama-sama sehat, dan kita benar-benar harus disiplin. Dan mau nggak mau untuk tamu-tamu yang memang misalnya nggak bawa masker atau nggak punya hand sanitizer, kita harus provide. Dan istilahnya tanda kutip paksa ya, untuk mengikuti protokol yang ada. Karena at the end of the day, kita mau sama-sama sehat, mau-mau sama-sama selamat, dan mau sama-sama bahagia. Mungkin pertanyaannya dari teman-teman, lah kalau gitu nggak enjoy dong jadinya ke hotel. Mungkin saya bisa sharing sedikit apa yang kita bisa lakukan untuk supaya jadinya tetap menyenangkan gitu ya. Nah, yang bisa kita tetap menyenangkan, kita punya beberapa contoh misalnya. Kita tawarkan usulan-usulan apa sih yang bisa dilakukan kalau kita ngerem aja ya, istilahnya di kamar gitu ya. What creative idea that we can do? Misalnya contohnya adalah mereka bisa menonton entertainment bersama anak-anaknya dengan channel-channel yang memang sesuai untuk keluarga. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bertanya, jadi sebenarnya siapa ya yang ke hotel kalau lagi corona seperti ini? Justru malah kalau dari insight kita, jadi akhirnya bisnis itu agak berubah ya. Mungkin teman-teman penasaran gitu ya, orang yang ke hotel jadi siapa? Terus what they do in the hotel? Mungkin kalau misalnya bisa kasih contoh, di weekend itu banyak sekali keluarga-keluarga yang udah bosen sekali di rumah. Akhirnya mereka istilahnya melockdown mereka, keluarganya masing-masing, untuk di kamar saja. Jadi ganti-ganti suasana lah ya mungkin.
kurang lebih ganti tempat tidur, ganti suasana. Ganti tempat, iya. Betul, ganti tempat. Dan mereka bisa menikmati makan yang memang di-deliver ke kamar dengan cara yang sangat aman. Jadi pilihannya kalau misalnya teman-teman juga, sekarang kan banyak sekali pertanyaan yang normal banget. Orang nanya gimana sih biar tetap waras gitu ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Tadi mungkin Mbak Sari Nila di awal juga udah mention yang menyuntik lebih banyak endorfin. Karena untuk coronanya sendiri, there's nothing we can do kan sebenarnya. Tapi banyak things yang kita bisa lakukan untuk istilahnya menyenangkan atau memperbanyak si endorfin. Misalnya salah satunya contohnya tadi yang saya kasih contoh, misalnya banyak keluarga yang akhirnya staycation aja Sabtu Minggu, nggak kerja, cuman tidur siang, makan enak di kamar, having a quality time sama keluarga, that's it. Hari Senin sudah recharge lagi, sudah happy lagi, sudah siap untuk sekolah untuk anaknya, sudah siap untuk bekerja untuk orang tuanya, seperti itu. Jadi memang kalau during corona ini yang mengalami yang benar-benar dibilang high and low ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang mengikuti webinar ini juga dari industri yang sama dengan saya atau pariwisata, mungkin key-nya adalah pintar untuk mencari tanda kutip celah ya, di mana kita bisa tetap memanfaatkan untuk tetap bisa memberikan impact yang baik untuk kita. Dalam hari ini ya kita fight corona tapi tetap mau waras, tetap mau happy ya. Nggak mau misalnya makan jadi nggak enak, jadi nggak dandan, jadi nggak berasa berlibur. Toh sebenarnya semua bisa diakalin sih ternyata gitu ya. Asal kita mau berpikir kreatif atau tidak. Salah satunya kalau contoh di hotel ya memang banyak sekali protokol yang harus dilakukan. Dan memang jadinya ada sedikit kemiripan dengan rumah sakit tingkat kebersihannya. Tapi mungkin juga tidak membuat kita hilang kreativitas untuk bisa membuat itu tetap bisa menyenangkan. Kira-kira seperti itu sih kalau untuk di bisnis hotel. Jadi memang sih bisnis hotel ya harus menemukan bentuk barunya, karena terus terang untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman di sini istilah MICE mungkin kurang familiar ya. MICE itu kayak meeting-meeting lah atau gathering atau acara-acara tadi seperti Mbak Sari Kelly cerita untuk networking dan sebagainya, kan banyak dilakukan secara virtual ya, sekarang secara online. Jadi untuk yang kita memang tidak bisa paksakan dilakukan offline, memang sementara sampai corona berlalu kita tidak bisa paksakan untuk dilakukan. Tapi untuk hal-hal yang misalnya mungkin ada yang penasaran, jadi hotel ngapain dong kalau di online? There's so much thing we can do. Kita bisa berbagi di Insta Story, kita bisa berbagi di IG Live, kita bisa bikin konten-konten kreatif, kita bisa bikin kerjasama-kerjasama juga dengan brand-brand yang bisa kolaborasi dengan kita untuk sama-sama apa ya, in the spirit of fighting corona tuh kita juga nggak forget to have fun, berbagi ideas kita harus ngapain, juga menularkan semangat bahwa sebenarnya kita bisa kok disiplin di hotel supaya sama-sama selamat, sama-sama sehat, tapi tetap bahagia. Kurang lebih sih mungkin seperti itu. Kalau hotel sendiri memang kalau saya percaya sih teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang business owner juga ya, mungkin bertanya-tanya, waduh cost-nya gimana nih, atau untuk pegawai dan sebagainya, dan sebagainya. Memang sih hal itu nggak bisa dipungkiri, karena biar gimana pun untuk protokol COVID ini memang kita keluar effort dan biaya yang lebih. Tapi ya it's better than nothing ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak disiplin, ada konsekuensinya, terutama kalau hotel tuh diawasi dengan ketat banget oleh pemerintah, kita punya SOP-nya yang updated every week, kebetulan saya ikut di asosiasinya, jadi updated every week, dan saya tahu apa yang berubah, protokol wedding itu diatur seperti apa, meeting itu harus gimana, dan sebagainya. Jadi memang harus aktif juga sih ya, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, untuk bisa juga during, sebenarnya kan tujuan dari acara ini kan kita pengen membangkitkan semangat teman-teman kita untuk kita sama-sama bisa loh sebenarnya, kita saling merangkul, saling memberi input, saling ngasih tahu, update ini gini, jadi bounce back together ya, karena kita nggak tahu ya corona sampai kapan gitu kan. Kita nggak tahu apakah akhirnya kalau bahasanya orang awam nih matinya bukan gara-gara corona ya, mati gara-gara nggak bisa makan ya, karena ekonomi hancur gitu kan. Kalau saya justru kebalikannya, ini tricky banget nih corona. Kalau kita nggak bergandengan tangan virtual ya, tapi nggak boleh pegangan, saya namaste aja soalnya nggak boleh pegangan, memang pilihannya ya berusaha adjust atau change atau mati sih sebenarnya, karena memang kita dipaksa untuk bisa
adaptif ya sebenarnya, nggak cuma industri hotel. Jadi semua industri itu memang harus menemukan bentuknya dan mau untuk mencoba bentuk baru itu. Karena kalau mungkin saya bisa berbagi sedikit ya, mungkin dalam berbagai industri kita nggak bisa paksain kayak tadi misalnya Mbak Syahrinila bilang. Ini bentuknya sekarang udah lebih banyak yang nggak bisa offline, tapi lebih banyak offline ya berarti harus kreatif kan sebagai apa namanya yang ada di bidang itu ya misalnya Mbak Syahrinila MC ya kan ternyata eventnya bisa virtual, ternyata eventnya bisa bentuknya e-platform gitu ya bisa menemukan bentuk baru. Soalnya kita nggak pernah tahu nanti kedepannya apakah akan jadi mix gitu ya antara offline dan online ini, bobotnya seperti apa, nanti corona berlalu apakah ini akan remain the same atau gimana, we never know. Jadi sebenarnya sih kalau saya mungkin kalau boleh membantu mengingatkan, bukan menggurui sebenarnya, ya kita sama-sama bergandengan tangan virtual yes. untuk memberikan input-input yang bisa saling memberikan efek positif supaya akhirnya semua bisa bertahan. Karena at the end of the day menurut saya sih kalau mau surviving mode sendiri tuh very itu ya impossible ya kan, semua orang kayaknya susah kalau melakukan sendiri gitu. Untuk menjaga kewarasan pun kita ngobrol-ngobrol seperti ini aja sebenarnya udah memberikan endorfin ya bahwa yes. kita akhirnya menyadari teman-teman kita itu semua dalam bentuk apapun, bukan cuma saya gitu di industri hotel atau berhubungan dengan marketing, semua industri itu memang menderita sih, tapi ya memang pilihannya mau mencoba buat mencari, melihat the silver lining, atau kita emang maunya menggerutu, maunya kesel, maunya enggak, ya udahlah emang victim gitu ya, pilihannya sebenarnya ada di kita sih gitu. Jadi apa namanya mungkin dari saya sih cukup ya, nggak banyak yang saya bisa share juga soalnya mungkin teman-teman semua juga udah tahu ya industri-industri yang terdampak ini tadi ya, travel, airline segala macam itu memang ada beberapa bagian yang kita tidak bisa paksakan untuk kita paksakan dihidupkan sekarang ya karena memang tidak memungkinkan dan membahayakan. Jadi kalau misalnya kita tetap lakukan pun, resikonya kita bisa ditutup, atau industri itu bisa nanti akhirnya jadi rugi, dan sebagainya. Jadi menurut saya sih sangat tidak bijaksana kalau kita paksakan sesuatu yang seideal waktu bukan era corona gitu ya, bukan era COVID. Jadi apa ya, memang ya itulah kalau saya sih motonya ya change or die gitu ya. Soalnya memang corona itu bukan untuk dimusuhi, tapi kita harus bisa apa namanya tidak merugi karena dia gitu, karena kita mau eliminate gak bisa juga, vaksinnya belum ketemu. Jadi ya emang istilahnya kalau mengutip katanya presiden ya, hidup damai berdampingan dengan cara kita masing-masing, karena memang gak bisa kita hilang ya, belum bisa lah kita hilangkan. Itu aja sih, begitu Bu Diana dan teman-teman semua. Tepuk tangan buat semua teman-teman yang emang para pejuang ya. Ya, jadi intinya tuh kita tetap kreatif, kita harus mau berubah, tapi tetap diingat-ingat bahwa harus ada protokol kesehatannya gitu ya, yang harus betul. Kita jalani. Okay, dan thank harus you, disiplin Marissa. Sih, dan jangan harus disiplin, betul, harus konsisten ya. Karena kalau tidak menerima informasi yang benar, akhirnya rugi sih yang dilakukan. Jadi ya maksudnya memang benar-benar kitanya juga harus updated. Makanya gunanya ikut webinar, ikut apa namanya ngobrol-ngobrol, networking itu supaya kita itu nggak basi ya informasinya ya. Udah sampai mana kita nggak tahu gitu kan. Gitu betul. Sih. Oke, okay, thank you so much, Mariska. Nah, sekarang terakhir nih kita mau dengar dari coach kita. Sari Lani Wirawan, kalau misalnya gitu ya, kita tuh sampai sekarang ini belum ketemu gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan atau mau gimana, itu tuh apa sih Sari yang harus dilakukan. Nah, sebelumnya Sari Lani ini adalah seorang professional leadership coach, teman kuliah saya dulu di psikologi, tapi dia membelot, ya, gak mau praktek kayak saya. Pengalamannya banyak sekali di Change Advisory, lama juga di LSM, isu sosial dan lingkungan hidup, dan sekarang beliau ini adalah co-founder dan managing director dari Dikdaya Citra Selaras, yang merupakan sebuah consulting agency fokus pada pengembangan kepemimpinan untuk sektor pembangunan. Juga lulusan dari STIE Perbanas tuh ya, jadi dari psikologi iya, STIE Perbanas iya gitu ya, agak-agak semuanya dia sekolahin gitu. Kemudian memperoleh gelar master dari psikologi terapan bidang intervensi sosial dari UI.
hobinya traveling, nonton drakor sama kayak Hani tadi, dan berenang. Walaupun suka rame, suka yang sepi-sepi juga, dan punya dua anak yang udah lumayan gede-gede juga kayak anak saya. Dan hari ini akan berbagi sedikit tentang cara pandangnya mengenai navigating through uncertainty. Silahkan, Sari. Thank you banget, Diana. Selamat siang untuk teman-teman semua yang hadir hari ini. Dan terus terang saya feel very honored to be with all of this strong woman, woman leader ya. Apalagi setelah dengar cerita pengalaman-pengalamannya dari low ke high gitu ya. Dan ini pembelajaran yang betul-betul maknanya nih buat kita semua, bahwa teman-teman yang hebat-hebat ini bersedia untuk berbagi gitu. Dan nanti saya share beberapa poin yang dikemukakan oleh teman-teman dari Mbak Sari Nila, Mbak Sari Kusuma, Mbak Sari Kerli, dari Mbak Marisa. Apa sih yang membuat mereka kemudian bisa navigating the uncertainty? Satu mungkin di yang gue mau ini kayak pertanyaan pertanyaan mengilik-ngilik gitu ya, dengan segala menghadapi situasi yang uncertain ini. Apakah kita memilih untuk riding the wave atau tergulung oleh ombak? Dan itu pilihan kita gitu ya. Dan dalam situasi yang tidak menentu ini, sebetulnya setiap orang tuh mengalami siklusnya ya. Reaksi pertama nih, kalau dengar tadi cerita teman-teman ya, kaget, panik. Tadi Hani bahkan sampai kayak duduk nangis, oh, kok mau ngapain lagi gitu ya. Itu sesuatu reaksi yang wajar, yang manusiawi. It is okay to feel not okay. Dan akui gitu. Pada saat kita panik, kaget, sedih, bingung, akui. Itu perjalanannya. Ketika kita kemudian panik terus ditanya orang, gimana? Gue baik kok, aman, bisnis gue aman, gitu ya. Ketika kita tetap jaga image, tetap kita nggak mau open sama orang, nggak usah open sama orang deh, open sama diri sendiri bahwa sebenarnya kita lagi sedih, dengan cara misalnya melakukan hal-hal yang pengalihan lah dari rasa sedih. Tapi kan sebenarnya kita tahu ya, kalau dia pengalihan, begitu kita sendirian, mau tidur, nggak bisa tidur. Siang fine, gitu. Hahaha, bisa telepon orang, bisa main games, gitu ya, mengalihkan. Tapi kita tahu sebenarnya kita nggak fine. Jadi akui, step pertamanya itu selalu akui. Dan kalau kita dengar cerita teman-teman kan, baru bisa bergerak maju ketika mengakui. Gitu. Nah, jadi sebenarnya juga yang aku mau ajak teman-teman adalah kaget, marah, sedih, bingung, denial itu wajar. Sadari, terima, berteman dengannya. Lalu sadari kalau kelamaan ada di bottom, di sisi terbawah dari diri kita, minta tolong. Either sama teman, either sama saudara, atau bahkan kalau kita sangat khawatir soal, aduh nanti tiba-tiba bocor ke umum, tiba-tiba ada yang posting di sosmed gitu ya, ada profesional kok. Ada psikolog, ada psikiater, ada professional coach yang profesinya harus adhere terhadap kode etik. Gitu. Jadi carilah orang-orang ini yang memang bekerjanya punya tautan kode etik. Gitu ya. Karena tadi, dan yang aku alami, dan juga kalau klien-klienku yang woman leader, seringkali kan on the top is very lonely ya. Itu tempat yang kadang-kadang sepi gitu ya, karena kalau kita mau cerita sama anak buah, nggak mungkin kita nambahin kekhawatirannya. Kalau kita mau cerita sama teman sejawat, nanti ide kita dicuri gitu ya. Jadi find a person yang memang betul-betul bisa di-trust gitu. Baru dari situ kita bisa kemudian bergerak gitu untuk mengambil aksi, apapun itu aksinya. Dan kalau tadi diceritakan teman-teman gitu ya, begitu udah di ujung tuh, kayak tadi Mbak Mariska, change or die gitu ya. Mbak Hani bahkan yang kayak duduk nangis itu gitu. Ketika sudah di ujung, we're on the edge gitu.
lakukan sesuatu dan buatku yang aku pelajari dari teman-teman hari ini adalah keputusan untuk melakukan, tidak berlama-lama mikirin idenya. Karena gini, semua orang bisa punya ide, semua orang bisa punya pemikiran. Yang membedakan seorang leader dan tidak leader adalah ketika idenya dieksekusi. Apapun hasil akhirnya, mau kayak hasilnya gagal atau hasilnya jadi berhasil, kita baru tahu ide itu gagal kalau dicoba. Kayak tadi tuh Mbak Hani baru tahu kalau nggak bisa melakukan sesuatu kalau udah dicobain gitu ya. Ya kalau cuman kita pikirin ya udah kita di sini aja. Nah, lalu kemudian satu lagi adalah jadi kalau di decision making itu ada situasi yang kita tahu, ada situasi yang kita tidak tahu. Lalu ini saya mau bicara soal, jadi ada known to knows gitu ya, tahu yang kita ketahui. Jadi contohnya ya kita punya data, punya informasi dari berita gitu ya. Lalu ada situasi di mana leaders itu dihadapkan pada known unknowns, tahu tentang ketidaktahuan. Biasanya kita bicara soal risiko gitu ya. Lalu kemudian situasi yang juga dihadapi oleh leaders adalah tidak tahu tentang yang diketahui. Jadi we don't know what we knows, unknown knowns gitu ya. Jadi misalnya kejadiannya, misalnya contohnya prevalensi kejadian KDRT di masa pandemi. Kita tahu dan kita dengar ya, kalau aku dengar banyak sekali prevalensi KDRT pada masa pandemi. Namun sebetulnya ada area yang kita nggak tahu. Ini saatnya kita check and challenge asumsi. Saatnya kemudian komunikasi yang jelas gitu ya. Lalu berikutnya situasi yang sekarang yang kita hadapi. The unknowns of unknowns gitu ya. Dan sebenarnya aku mau ajak teman-teman fokus di yang dua nih. Unknowns knowns dan unknowns unknowns. Karena inilah ruang bertumbuhnya. Ruang bertumbuh kita sebagai leaders. Karena udah di ujung banget, harus punya ide, harus melakukan ide, harus membuka diri, kemudian berbagi untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, tentunya kan kita harus ngasih dulu gitu ya. Ini yang kemudian ini kemudian area di mana ruang bertumbuhnya tuh ini. Jadi ini aku juga nggak bisa bilang bahwa COVID itu nggak mau ya bilang COVID itu blessing gitu. Bang, tadi tuh ada Mbak. Sari, maaf nih saya potong sedikit. Karena ini ternyata kita ada technical problem, dia akan putus kayaknya Zoom-nya. Jadi Rachel akan taruh link baru di chat, minta tolong teman-teman untuk join ke situ. Oh, ini dalam berapa menit putusnya? Sebentar lagi nih kayaknya. Kayaknya mending diputus sekarang, Dedi, daripada Dedi nanti lagi tengah-tengah ngomong. Mending di prepare putus aja terus masuk lagi. Daripada lagi ngomong putus soalnya. Maaf nih teman-teman sekalian karena ternyata dia 12.20 otomatis terputus. Jadi ini saya akan sambung pakai link saya. Rachel bisa tolong ditaruh di chat ya? Ya, sebentar ya. Ini karena nggak nyambung ke laptop, ininya lagi nunggu connecting. Apa namanya linknya yang tadi itu? Ditaruh di WhatsApp, gini. WhatsApp aja di. Gue okay, coba taruh di WhatsApp. Mariska bilang minta tolong. Ini aku iniin itu. Ya. Untuk peserta 60. Bisa. Satu gue aja. Langsung ke itu udah aku kirim udah ya. Langsung ke kolom chat. Teman-teman mohon kita maaf sekali ya. Tolong save ya. Iya. Ini okay. ID-nya. Ini yang baru ya, ID yang baru ya. Itu ada langsung ID-nya di copy dan paste, ya. Ada password-nya. Copy paste. Supaya kita bisa langsung kalau yang udah bisa masuk boleh leave dari yang sini.